Recording in progress.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Imade Putra Swi Antara, spesialis jantung pembuluh darah konsultan FIHA. Yang terhormat Dr. Iputu Gede Eka Aryawan Suyasa, Magister Biomed, spesialis jantung pembuluh darah FIHA. Yang terhormat Dr. Niwayan Lena Agustini, Magister Biomed, spesialis jantung pembuluh darah FIHA. Yang terhormat Dr. Idewa Gede Dwi Sumajaya, Magister Biomed, spesialis jantung pembuluh darah FIHA. Selamat siang dan selamat berbahagia kami ucapkan kepada para pembicara dan seluruh peserta workshop hari ini. Berjumpa kembali dalam rangkaian acara The 10 Bali Cardiology Update 2021 dengan tema Integrated Cardiovascular Care in Daily Practice. Bali Cardiology Update ke-10 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Perki Cabang Bali, berfokus pada tantangan yang akan dihadapi pada saat ini dan di masa depan dalam bidang kardiologi. Untuk tahun ini, dikarenakan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, maka workshop diadakan dengan cara yang berbeda, yaitu melalui online via Zoom. Namun, hal tersebut tidak akan mengurangi makna acara kita hari ini. Adapun topik workshop 2 pada siang hari ini, yaitu workshop Focus on Ventricular Arrhythmia, Pearls for Daily Practice. Workshop ini akan dipimpin oleh Chairman Dr. Niwayan Lena Agustini, Magister Biomed, Spesialis Jantung Pembuluh Darah, FIHA. Dengan 3 pembicara, yang pertama Dr. Iputu Gede Eka Aryawan Suyasa, Magister Biomed, Spesialis Jantung Pembuluh Darah, FIHA. Dilanjutkan oleh Dr. Imade Putra Swiantara, Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan, FIHA. Dan pembicara terakhir yaitu Dr. Idewa Gede Dwi Sumajaya, Magister Biomed, Spesialis Jantung Pembuluh Darah FIHA, dan akhir ditutup dengan case discussion oleh Chairman. Namun, sebelum memasuki sesi materi, kita akan adakan pretest selama 10 menit. Para peserta workshop dapat membuka link yang telah disiapkan oleh panitia pada kolom chat Zoom meeting. Baik, untuk para peserta, pretest dapat dimulai dari sekarang.
kepada peserta, waktu tersisa 5 menit lagi. Baik, kepada para peserta, waktu pengerjaan pretest telah habis. Kita akan segera memulai workshop Focus on Ventricular Arrhythmia, Pearls for Daily Practice. Workshop akan dipimpin oleh Chairman Dr. Niwayan Lena Agustini, Magister Biomed, Spesialis Jantung Pembuluh Darah FIHA. Sebelum memulai workshop, izinkan saya memperkenalkan beliau. Nama beliau adalah Dr. Niwayan Lena Agustini, Magister Biomed, Spesialis Jantung Pembuluh Darah FIHA. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2011. Beliau menamatkan pendidikan spesialis di program studi ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah pada tahun 2017. Beliau saat ini bertugas sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Denpasar, Sabe, dan Kedonganan. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan ke Chairman, kepada Dr. Niwayan Lena Agustini, Magister Biomed, Spesialis Jantung Pembuluh Darah FIHA, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat datang saya ucapkan di acara workshop kedua Balik Kardiologi Update yang ke-10 pada siang ini. Sebelumnya izinkan saya, Dr. Lena, untuk mengucapkan terima kasih kepada Panitia Backup dan Perki Bali yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut serta dalam acara backup kali ini. Workshop kedua kali ini mengangkat topik Focus on Ventricular Arrhythmia, Pearl for Daily Practice. Kita akan ditemani oleh 3 pembicara yang keren-keren, tentunya sudah sangat ahli di bidang aritmia atau listrik jantung ya. Jadi
Lecture pertama akan dibawakan oleh Dr. Iputu Gede Eka Aryawan, MBiomed SPJP VH, dengan judul Clinical Pearl of Benign Ventricular Arrhythmia. Sebelum memulai, saya akan bacakan CV beliau. Beliau saat ini menjabat sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di BRSUD Tabanan, di RSU Kasih Ibu Tabanan, dan RSU Garbamed Badung. Beliau juga merupakan KSM Kardiologi BRSUD Kabupaten Tabanan dari tahun 2018 sampai sekarang, dan juga staf dosen FKIK Warmadewa. Sebelum kita memulai, saya ingatkan kembali lagi bahwa sesi diskusi akan dilangsungkan setiap selesai pembacaan topik oleh pembicara. Dan dengan senang hati, apabila ada pertanyaan dari peserta, dapat diketik di kolom chat yang nanti akan langsung kita bahas bersama dengan masing-masing pembicara. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Eka, saya persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Ibu Chairman ya, Ibu Chairwoman. Dan sebelumnya terima kasih juga kepada Panitia Backup dan Perki Bali sudah mempercayakan ikut sharing di sini di acara workshop kedua Backup ya, yang bertemakan aritmia. Oke. Saya mendapat tugas untuk memaparkan sedikit tentang clinical pearl of benign ventricular arrhythmia. Saya dapat tugasnya yang jinak-jinak ya, nanti mungkin yang maligna dan lebih ganasnya mungkin dokter Kadek ya sebagai elektrofisiologis. Oke, next. Oke, adapun outline yang akan kita bahas di sini yaitu ada 8 ya. Itu definisi dari ventricular arrhythmia, statistiknya, mekanisme, klasifikasi, spektrum klinis, dan beberapa pertanyaan yang akan muncul mungkin ya. Dan tentang ventricular prematur ventricular kompleks ya. Kemudian apa-apa yang perlu diperhatikan dalam penanganan dari PPC atau ventricular arrhythmia, terutama yang benign ya. Next. Per definisi kita ketahui ventricular arrhythmia itu adalah arrhythmia yang istilahnya muncul bersumber dari ventricle ya. Fokusnya di ventrikel, di jaringan ventrikel, di antaranya bisa dari miokardium, kemudian dari anulus, dari katupnya, kemudian dari aorta, dari arteri pulmonal, bundle branch atau jaringan Purkinje ya. Dimana di kita ketahui ventricular arrhythmia karakteristiknya itu QRS kompleksnya yang agak lebar ya, biasanya di atas 120 milisecond. Tapi jangan dilupakan beberapa aritmia memiliki karakteristik yang mirip ya. Contohnya adalah SPT dengan aberrant conduction. Tapi kita tidak membahas itu, kita fokusnya kepada ventricular aritmianya. Next. Ya, secara statistik kita ketahui ventricular aritmia itu prevalensinya lumayan cukup tinggi ya. Disebutkan di beberapa sumber bahwa 40-75% di populasi umum ya, apabila dilakukan monitoring atau ambulatori ECG ya. 40% didapatkan mungkin apabila dilakukan 24 jam holter monitoring ya. 75% itu apabila di lebih lama lagi ya, 48%, dan lebih banyak pada laki-laki ya. Nah, ini lebih banyak pada laki-laki dengan perbandingan 1,39 kali lebih banyak ya. Dan untungnya hanya 3,5% yang merupakan istilahnya yang maligna ya, yang akan istilahnya life threatening, yang
bisa menyebabkan sudden cardiac death yang akan dibahas oleh pembicara selanjutnya, Dr. Kade. Ya, seperti yang disebutkan tadi, mostly atau generally adalah benign ya, yang hanya memerlukan reassurance atau yang biasa kita sebut dengan KIE ya pada pasien. Tetapi kalau seandainya reassurance kita tidak berhasil ya, terapi harus dimulai ya. Next. Oke, kita lanjutkan ke mekanisme ya rekan-rekan. Adapun mekanisme dari ventricular arrhythmia ya, seperti yang kita ketahui ada tiga ya, itu automaticity, reentry, dan trigger activity ya. Automaticity di sini dibagi dua, yang normal dan abnormal. Yang normal di sini biasanya disebabkan oleh peningkatan stimulasi dari simpatis ya. Seperti kita ketahui, simpatis akan membentuk adrenalin yang akan istilahnya memicu S anud untuk lebih muncul lebih awal ya. Kalau seandainya yang abnormal mungkin ditandai dengan adanya jaringan yang injury ya, misalnya pasien post myocardial infarction gitu misalnya, yang akan menyebabkan sel-selnya tidak bisa mempertahankan keseimbangan elektrolit di dalamnya, yang sehingga pada saat resting potensial akan menjadi lebih negatifnya. Yang berikutnya adalah reentry ya. Reentry di sini mungkin akan lebih banyak kita temukan karena mostly penyebab dari ventricular arrhythmia adalah disebabkan oleh CAD ya atau ACS ya. Dan pasien-pasien itulah yang akan membentuk istilahnya substrat ya. Substrat itu yang akan membentuk slow conduction tissue. Yang itulah yang akan membentuk sirkuit baru yang akan memicu terjadinya ventricular arrhythmia. Kemudian yang berikutnya adalah trigger activity ya. Yang dibagi dua yaitu early after depolarization dan delay after depolarization. Early after depolarization itu biasanya muncul pada pada fase repolarisasi yaitu fase 2 dan 3. Early after depolarization ini biasanya ada pada kelainan seperti misalnya kelainan long QT syndrome ya. Long QT syndrome itu akan memicu terjadinya torsa de Pointe. Nah, itu contohnya early after depolarization, yaitu muncul pada fase 2 dan 3. Kalau delay after depolarization itu munculnya setelah fase repolarisasi komplit ya. Hal ini muncul apabila pada sel dari jantung itu di mana di dalam intrasekulernya itu kalsium sangat tinggi ya. Atau isi kalsiumnya cukup tinggi, dan ini contohnya mungkin pada pasien-pasien dengan intoksikasi digoxin. Ya, intoksikasi digoxin itu contohnya, gitu ya. Next. Nah, ini sekilas bagannya. Early after depolarization itu muncul pada fase pada fase 2 dan 3 ya. Itu kalau seandainya delay after depolarization itu muncul setelah komplit fase repolarisasinya. Nah, ini biasanya pada intoksikasi digoxin ya, digitalis. Nah, reentry tadi ya seperti yang saya sebutkan tadi berbentuk substrat yang akan menyebabkan slow conduction system ya. Next. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi ya. Ini secara singkat aja mungkin ya, secara singkat aja. Klasifikasi ventricular arrhythmia itu untuk mempermudah kita melakukan penanganan itu dibagi dua, yaitu yang ada structural heart disease-nya dan without structural heart disease ya. Yang structural heart disease seperti yang saya sebutkan tadi itu lebih banyak disebabkan oleh ischemic heart disease ya. Jadi yang paling sering. Kemudian yang berikutnya adalah non-ischemic cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, ARVC atau ARVD ya, arrhythmogenic right ventricular dysplasia atau
kardiomiopati dan sarkoidosis. Sedangkan yang without structural heart disease itu 10% ya, yang biasa disebut dengan idiopatik ventricular arrhythmia ya, di mana di dalamnya termasuk PVC di sana, non-sustained PT dan sustained PT ya. Tapi sayangnya without structural heart disease itu juga ada sesuatu yang membahayakan di sana, yaitu inherited channelopathies di sana. Yang di dalamnya di yang perlu kita waspadai adalah Brugada syndrome, long or short QT syndrome, CPPT ya, atau catecholaminergic polymorphic PT dan early revascularization syndrome. Itu mungkin nanti kita bahas ya, di yang berikutnya. Nah, ini pembagian yang sederhana ya. Ini lumayan cukup lama ya, tahun 1999. Ini hanya untuk highlight saja ya, karena pembagiannya sederhana ya. Jadi bisa kita istilahnya hanya untuk pengetahuan saja. Karena pembagian sekarang kan lebih kompleks lagi. Ya, dibagi menjadi PVC, non-sustained PT, sustained PT dan istilahnya penyebab cardiac arrest atau PTPR. Oke, kita lanjut ke spektrum klinis ya. Spektrum klinis seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, yang mulai dari yang hanya benign ya. Ya, seperti siapa pencinta kucing di sini ya. Itu kalau enggak salah enggak ada kucing yang ganas kalau enggak salah ya. Kemudian sampai yang life threatening ya, life threatening yang akan menyebabkan sudden cardiac death. Ini digambarkan dengan singa ya. Nah, inilah yang akan nanti saya bahas ya, khusus yang benign ya, yang jinak. Tapi kebetulan saya bukan pencinta kucing. Ini mungkin yang akan ada di benak peserta sekalian ya. Yang mana termasuk ventricular arrhythmia yang benign? Kemudian apakah semua PVC itu benign dan apa yang harus kita istilahnya perhatikan pada saat penanganan ya. Nanti akan dijawab terakhir ya. Nah, benign secara umum, apa yang dimaksud benign ya, itu adalah sesuai dengan guideline ACLS yang tidak berpengaruh ke hemodinamik ya, dan biasanya memiliki prognosis yang lumayan bagus ya. Di antaranya adalah aritmia yang jinak ya, termasuk adalah sinus aritmia itu, atau isolated atrial dan ventricular atau infrequent ventricular ectopic beat atau PVC di sini ya. Sedangkan yang maligna itu nanti dibahas sama Dr. Kade, yang akan berpengaruh ke hemodinamiknya, yang akan menyebabkan istilahnya life threatening ya, atau sudden cardiac death. Nah, kita akan lebih spesifik bahasnya adalah PVC ya, karena seperti yang tadi, pertanyaan tadi, apakah PVC semua jinak atau semuanya bisa kita bilang jinak? Nah, belum tentu ya. Nah, apa itu PVC ya? Dahulu PVC itu bisa juga disebut dengan ventricular extrasystole ya, dan saat ini juga masih tetap bisa disebut seperti itu ya. Itu adalah premature impulse yang berasal dari ventricle yang muncul sebelum normal sinus muncul ya, dan biasanya tanpa didahului oleh gelombang P yang seperti yang tadi ya, wide KRS complex ya, di atas 0,12 second atau 120 milisecond ya, karena berasal dari ventricle ya, di bawah bifurkasio van der Lubhe's ya. Biasanya tidak mengikuti conducting system yang normal ya. Biasanya dia direct muscle to muscle ya, transmissionnya. Dan diskordan dengan KRS complex, STT wave-nya, dan biasanya polycompensatory. Nah, ini yang penting. Apa yang dimaksud dengan polycompensatory ya? Nah, polycompensatory itu disebut polycompensatory karena PVC itu muncul, setelah itu akan diikuti oleh normal sinus dengan jarak, istilahnya jarak P ke R ke R-nya yang masih sama ya.
dengan yang gelombang sebelumnya. Ya, itu fully compensatory. Tapi ada juga yang tidak fully compensatory, itu biasanya yang maligna. Nah, bisa juga unifokal dan multifokal. Ya, unifokal itu berasal dari biasanya single, sumbernya, source-nya single ya, sumbernya satu, atau multifokal biasanya sumbernya bermacam-macam ya. Kalau unifokal biasanya bentuknya sama ya, kalau multifokal itu bentuknya berbeda-beda karena sumbernya lebih dari dua. Ini mungkin termasuk yang maligna nanti ya, dan karena ada structural heart disease di sana. Nah, ini secara summary-nya bisa terdapat interpolated. Nah, ini termasuk yang tidak jinak ya. Bisa bigemini, trigemini. Bigemini urutan kedua ya setelah sinus normal ya. Kemudian bisa multifokal, bisa non-sustain dan sustain ya. Dan yang paling berat adalah bisa seperti yang tadi yang saya sebut, bisa maligna, itu ventricular fibrilasi ya. Nah, secara etiologi ini kurang jelas ya. Secara etiologi PPC itu bisa disebabkan oleh cardiac cause dan non cardiac cause ya. Yang disebabkan oleh cardiac ya seperti yang tadi, disebabkan oleh ACS atau CAD ya yang paling banyak. Valvular heart disease yang di sini seringnya adalah mitral valve prolapse ya, prolapse katup mitral. Kemudian kardiomiopati, dan bisa juga disebabkan oleh trauma ya, cardiac concussion. Kalau non kardiak itu biasanya keseimbangan elektrolit yang terganggu, bisa hipokalemia, bisa hipomagnesemia atau hiperkalsemia ya. Bisa juga disebabkan oleh obat-obatan ya, seperti yang tadi yang disebutkan, delay after depolarisasi disebabkan oleh digoxin intoksikasi atau obat-obatan yang istilahnya obat-obatan narkoba ya, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian obat-obatan anestesi juga ada beberapa yang bisa menyebabkan seperti itu. Stres emosi juga bisa, infeksi juga bisa ya, karena infeksi akan menyebabkan febris, febris juga akan memicu terjadinya aritmia. Nah, ini beberapa prediktor dari PPC ya, seperti yang dikutip dari ARIC cohort study ya, ARIC cohort study atau atrial sclerosis risk of in communities ya. Ini beberapa prediktornya, yaitu usia ya, semakin tinggi usia akan semakin banyak muncul laki-laki ya, sayangnya ya, saya sendiri laki-laki yang tinggi badannya, yang ini saya juga masih belum jelas seberapa tinggi yang akan muncul PPC itu. Kemudian semakin tinggi systolic blood pressure, kemudian heart failure, ya jelas ya myocardial infarction. Nah, ini yang kebalik, exercise intensity ini masih kontroversi ya. Exercise intensity semakin bagus exercise kita biasanya lebih jarang muncul. Tapi ada beberapa jurnal menyebutkan bahwa malah exercise intensity yang terlalu vigorous itu pada olahragawan biasanya muncul juga. Nah, itu yang mungkin sebagai kontroversinya. Tapi di studi ini disebutkan yang low intensity exercise itu yang akan meningkatkan terjadinya PPC ya, prediktornya. Kemudian smoking jelas ya. Dan yang berikutnya adalah ejection fraction ya, jelas. Semakin rendah ejection fraction akan semakin sering muncul. Nah, secara klinis dari asimptomatis sampai sinkup ya. Asimptomatis itu pasien tidak merasa apa-apa, kemudian bisa merasakan skip beat ya, berdebar, presinkup dan sinkupnya. Ini juga yang harus kita perhatikan karena clinical presentation atau simptom ini juga akan berperanan pada saat kita menangani pasien. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan mengevaluasinya? Pertama ya mungkin ya dari anamnesis ya, SOAP. Anamnesis ya jelas
kita harus lihat histori dari pasien, apa ada enggak keluarganya meninggal mendadak dan sebagainya. Itu sangat penting karena untuk menentukan ada tidaknya kelainan canalopatisnya ya. Kemudian ada tidaknya riwayat penyakit jantung sebelumnya, faktor risiko dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari physical examination-nya jelas ya, kita harus cari juga ada kelainan strukturalnya. Dan yang penting adalah clinical setting-nya ya. Clinical setting-nya pasien apa ini gitu ya. Apa pasiennya simptomatis atau asimptomatis. Dan yang terpenting berikutnya adalah ECG ya, harus kita perhatikan. ECG harus kita perhatikan mulai dari bentuk PPC-nya, kemudian lebar dari QRS kompleksnya, karena semakin lebar akan istilahnya akan lebih berbahaya dia, dan akan menyebabkan istilahnya PPC indus kardiomiopati atau takikardia indus kardiomiopati ya. Itu juga penting ditentukan, terutama ditentukan juga site of origin-nya, lokasinya di mana, karena akan menentukan keberhasilan terapi dan istilahnya prognosis dari pasien itu. Karena beberapa lokasi akan termasuk ke dalam PPC yang maligna. Nah, kemudian yang berikutnya yang mungkin rekan-rekan sudah ketahui bahwa dilakukan ambulatory ECG ya, atau Holter monitoring. Tapi beberapa rekan-rekan yang tidak memiliki alatnya mungkin tidak perlu berkecil hati, karena saat ini teknologi sudah canggih ya. Banyak jam tangan yang atau smartwatch yang bisa melakukan perekaman ya pada ECG ya. Mungkin bisa dipakai. Pada Holter monitoring yang kita perlu perhatikan ya, burden-nya berapa ya, itu yang paling penting. Karena burden itu akan menentukan apa yang harus kita lakukan setelah itu. Kemudian dimatchingkan dengan simptomnya, ya. Ya jelas morfologi dan sebagainya itu harus kita tentukan. Ya. Saya lupa katakan bahwa pada ECG juga harus dilihat QT intervalnya dan sebagainya ya, yang harus diperhatikan dan morfologi dari PPC itu ya ke irama sinus sebelum atau setelahnya. Kemudian exercise stress test ini kalau diperlukan untuk membedakan exercise induced arrhythmia ya, terutama pada pasien dengan CPPT ya, atau catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia ya. Dan exercise stress test masih kita pakai untuk menentukan ada tidaknya etiologi dari CAD ya. Nah, ini penanganan secara sederhana ya, sesuai dengan guideline ACC ya. AHA ya, ACC AHA tahun 2017. Pada pasien PPC yang asimptomatis ya, asimptomatis yang setelah kita evaluasi tidak ada structural heart disease-nya ya. Itu biasanya hanya memerlukan reassurance ya, atau KIE yang kita sebut, dan istilahnya untuk mencari faktor-faktor lain yang menyebabkan, misalnya merokok, kemudian kurang olahraga, atau istilahnya hipertensi, atau faktor-faktor lain yang perlu kita terapi, atau pada pasien pengguna obat-obatan terlarang ya. Dan terapinya yang paling sederhana bisa dipakai adalah beta blocker ya, kalau tidak ada kontraindikasi, dan non-hidropiridin CCB ya, baik diltiazem maupun perapamin. Kalau diperlukan, seandainya dengan dua obat itu tidak membaik, ya bisa kita tambahkan anti-arrhythmia drug. Tapi harus diperhatikan juga karena anti-arrhythmia drug yang golongan 1C itu juga ada kontraindikasinya. Kontraindikasi yaitu pada pasien-pasien dengan structural heart disease dan CAD ya. Oke, kalau seperti itu biasanya dipilih amiodarone ya. Kalau seandainya tidak membaik juga ya, diberikan dipakai catheter ablation ya. Nah, ini secara menyeluruhnya terapinya ya. Mungkin bisa dilihat di sini, kita bedakan dulu
yang mana ada kelainan jantungnya, yang mana tidak ada kelainan jantungnya. Ya, ini kelainan yang tidak ada kelainan jantungnya, lihat PVC bardannya seberapa ya. Oke, tujuan dari pengobatan seperti kita ketahui dia menurunkan simptom ya, mengurangi takikardia indus kardiomiopati dan mengurangi risiko dari sudden cardiac death. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Ya, oke. Ada 9 hal yang perlu kita perhatikan pada saat istilahnya menangani dari PVC, di mana yang termasuk benign, mana yang termasuk yang tidak benign ya. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, ada tidaknya struktural heart disease ya. Ya, kita dari anamnesis ya, historinya, kemudian yang ECG, echokardiografi yang paling penting ya. Diperlukan exercise rest test atau CT scan atau beberapa PPC misalnya yang tidak site of origin-nya tidak seperti biasa, itu biasanya memerlukan cardiac MRI ya. Itu beberapa kasus. Ya, ini disebutkan echo sangat penting ya untuk semua pasien. Dan yang kedua, menentukan ada tidaknya coronary artery disease ya. Itu ditentukan kalau seandainya ada coronary artery disease, itu ya jelas tidak termasuk yang benign ya. Hal-hal yang perlu dilakukan ya sama ya, historinya, ECG, echo, atau diperlukan CT scan atau coronary angiography ya, atau MRI untuk melihat scar-nya. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting ya, ini inherited channelopathies ya, atau kardiomiopati, ini penting juga ya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa harus dilihat morfologi dari ECG dari pasien itu ya, pada saat sinusnya dilihat ya, apakah QT-nya memanjang atau memendek gitu ya, kemudian apakah ada epsilon wave gitu ya, atau adanya slur SDP2, itu menandakan adanya ARVC ya. Kemudian yang tidak kalah penting ya, family history ya, ada tidaknya sudden cardiac death pada history dari keluarga itu. Bila diperlukan dilakukan genetic testing ya. Nah, ini sesuai dengan guideline juga. Nah, ini gambaran ECG-nya mungkin bisa dilihat. Ya, ada tidaknya apa namanya, Brugada syndrome yang ada 3 hal ya, yang compact, saddle shape, dan yang ketiga yang paling jarang ya. Nah, yang keempat itu yang perlu diperhatikan adalah risiko dari PPC indus kardiomiopati atau takikardi indus kardiomiopati, ini yang harus diperhatikan ya. Ini beberapa prediktornya ya, usia laki-laki lagi ya, disebutkan laki-laki gitu ya, kemudian burden dari PPC-nya, asimptomatiknya. Kenapa asimptomatik termasuk pada prediktor? Karena kalau pasien tidak merasa, PPC itu akan lama dialami ya. Kalau seandainya disebutkan pada jurnal ini, kalau lebih dari 30 bulan itu akan menyebabkan kardiomiopati ya. Lokasi ya jelas ya, yang tadi saya sebutkan, dan lokasi yang paling sering menyebabkan adalah di epikardial ya. Epikardial ya, kita ketahui sendiri gelombang lebih banyak dari endokardial. Kalau epikardial ya di luar endokardial ya, susah menangannya. Mungkin perlu dirujuk ke apa namanya, ahli elektrofisiologi ya. Ini prediktornya sama di case trial ya, PPC bardannya seberapa, kemudian durasinya di atas 30 sampai dengan 60 bulan ya, laki-laki lagi ya. Kemudian lokasinya yaitu di epikardial dan papillary muscle, karena KRS-nya lebih lebar, ini sudah disebutkan ya. Dan short coupling interval ya, ini ya belum saya sebutkan tadi, di ECG juga harus kita lihat short coupling-nya. Ada sumber yang menyebutkan kurang dari 400 milisecond atau kurang dari 300 milisecond ya. Oke, saya cepat saja ini. Disebutkan bahwa takikardia indus kardiomiopati itu adalah diagnosis per exclusionum ya, kalau seandainya tidak ada riwayat sebelumnya. Dan itu biasanya bisa balik ya kalau seandainya di terapi ya. Kemudian simptom seperti tadi yang saya sebutkan, simptom sangat penting. Kalau seandainya dengan reassurance tidak membaik ya harus diterapi ya.
Nah, lokasi ini secara sederhananya kita lihat di P1 ya. Kalau sana LBBB ya, dari right ventricle ini kebalikannya. Kalau RBBB biasanya dari left ventricle. Yang paling sering adalah dari outflow tracknya. Nah, ini secara lokasi, secara lebih apa namanya, lebih apa namanya, ribetnya ya, mungkin nanti Dr. Kade yang lebih banyak menjelaskan. Nah, secara lokasi atau seperti yang saya sebutkan, RVOT yang lebih jinak ya, yang lebih sering, yang biasanya LBBB dengan inferior axis ya. Kalau EV kardial itu ya, kita rujuk saja. Nah, ini yang mesti diingat ya. Inferior axis itu yang dimaksud adalah RAD sebenarnya ya, RAD ya. Atau inferior axis karena P di 2-3 APF itu tinggi ya, apa namanya, PPC-nya. Kemudian LBBB yang jelas, ini RVT origin biasanya jinak. Nah, burden ya seperti yang tadi disebutkan 10-24%, di atas 10.000 ya. Kalau sana di atas 10.000, lamanya di atas 30 bulan ya udah, itu tidak jinak ya. Nah, coupling infra sudah disebutkan tadi ya. Ya. Nah, ini sedikit ya, mungkin pada teman-teman yang istilahnya di periper ya. Karena dari zaman saya dulu sekolah juga ini dipakai ya, loan grading ya, bisa juga dipakai kalau seandainya tidak memiliki fasilitas yang lain gitu ya. Loan grading dibagi 0 sampai dengan 5, kalau seandainya yang jinak tidak lebih dari grade 2 ya. Nah, ini yang menjawab pertanyaan tadi ya, kalau di semua tidak ada, circular arteries tidak ada, kemudian coronary arteries tidak ada, inherited channelopathy tidak ada, risiko dari tachycardia indus atau PPC indus kardiomyopati tidak ada, simptomnya tidak signifikan, kemudian lokasinya di RPOT ya atau outflow tract ventricular arrhythmia, burdennya kurang dari 10% atau kurang dari 30 bulan durasinya, coupling interval normal, loan gradingnya tidak lebih dari grade 2 ya. Ya, seperti tadi ya, kucing tadi ya. Benign ya, tidak memerlukan terapi, hanya reassurance ya. Kalau seandainya reassurance tidak berhasil ya, kita terapi dan mungkin diperlukan rujuk ke elektrofisiologis. Mungkin itu Dr. Lena, terima kasih atas waktunya. Maaf agak panjang. Baik. Sedikit. Terima kasih banyak Dr. Eka untuk presentasinya yang sangat lengkap, terstruktur dan menarik sekali, meskipun waktunya sebenarnya kurang ya untuk ngebahas ventricular arrhythmia yang sangat kompleks. Oke, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Jadi kita ada waktu 10 menit untuk sesi diskusi yang akan langsung kita bahas dengan Dr. Eka. Ini sudah ada satu pertanyaan, Dok, dari Bayu Puradipa. Jadi Bayu bertanya, apakah pasien fast bigemini yang ditemukan secara insidental tidak ada keluhan, apakah tetap perlu diberikan terapi? Okay. Dan apa yang dianjurkan? Okay, terima kasih. Silakan Dr. Eka. Ya, pertanyaan bagus ya, Dokter. Ya, mungkin kita sering temu ya pasien-pasien Bayu medical check-up. Ya, okay. Bigemini ya, atau PPC bigemini yang insidental ya, yang tidak ada, istilahnya tidak ada simptomnya ya, yang ditemukan. Seperti tadi yang disebutkan bahwa bisa asimptomatik yang kita temukan, insidental atau pasien yang sudah mengeluh. Ya, seperti tadi dipaparkan ada 9 hal yang harus kita lihat ya dari pasien ini. Yang pertama mungkin ada tidaknya circular disease ya. Mungkin dari pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan fisik itu harus kita pastikan bahwa pasien ini tidak ada circular disease-nya dulu ya. Kemudian yang berikutnya ya apa namanya, kita lihat bentuk dari PPC itu dari mana, site of origin-nya, kemudian bentuknya ada tidak yang istilahnya yang dieksklusi, yang istilahnya yang maligna ya, seperti tadi disebutkan ya, coupling intervalnya dilihat, kemudian QT intervalnya ada tidak yang long QT dan sebagainya ya. Kemudian setelah semua tidak ada gitu misalnya, setelah dipastikan aman gitu misalnya, ya perlu juga dilakukan apa namanya, burden untuk melihat ya, dilakukan holter monitoring ya, untuk melihat burdennya seberapa. Biarpun tidak ada keluhan, tetapi asimptomatis itu kan termasuk ke dalam
prediktor dari tachycardia induced cardiomyopathy ya. Tadi seperti tadi yang saya paparkan itu juga harus di dihati-hatikan gitu. Jadi harus dilihat juga bardannya seberapa. Kalau seandainya bardannya kurang dari 10% atau bahkan kurang dari 5% ya mungkin reasuran saja ya. Kemudian yang lain-lain ya diatasi juga penyebabnya di luar jantung, misalnya elektrolit dan sebagainya ya. Kalau seandainya dipastikan aman ya mungkin hanya diperlukan reasurans ya. Kalau seandainya reasurans masih juga misalnya muncul, misalnya kita evaluasi dalam 3 bulan berikutnya masih muncul, ya dilakukan terapi mungkin. Tetap juga harus dipastikan yang 9 tadi, itu maksudnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Eka. Jadi tetap diri stratifikasi ya, sambil dicari tahu kausanya, apakah kardiak atau non-kardiak, meskipun asimptomatik karena risiko untuk tachycardia induced cardiomyopathy-nya tetap ada. Oke, ada pertanyaan lagi Dr. Okay. Pertanyaan kedua dari Cindy Amanda. Pada PVC asimptomatik yang akan menjalani tindakan pembedahan, apakah perlu diberikan terapi, Dok? Baik, okay. Terima kasih. Silahkan, Dokter Eka. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih, Dokter Cindy Amanda, ya, atas pertanyaannya. Nah, ini juga mungkin akan menjadi istilahnya problem kita sering ya di rumah sakit umum ya. Kita dikonsulkan oleh sejawat bedah atau sejawat objin ya, atau yang lainnya. Pasien akan mengalami pre-op ya. Didapatkan PPC ya, itu diperlukan terapi atau tidak? Karena rekan-rekan anestesi yang biasanya yang akan takut ya, terutama pasien yang akan dilakukan bius total ya atau bius umum, anestesi umum ya. Nah kalau menurut saya tetap juga harus kita evaluasi ada tidaknya struktural heart disease-nya ya pada PPC itu, ada tidak struktural heart disease-nya baik dari anamnesis, pemeriksaan fisik gitu ya. Kemudian kalau yakin tidak ada struktural heart disease, kita lihat site of origin-nya. Kalau seandainya ya outflow track ya mungkin tidak perlu diterapi ya, karena beberapa sejawat anestesi itu biasanya kalau kita memberikan beta blocker biasanya istilahnya tidak terlalu welcome mereka. Karena beta blocker biasanya akan menurunkan heart rate, maka takutnya bradikardia. Mungkin secara umum, Dr. Cindy, Amanda, kalau seandainya yakin tidak ada struktural heart disease-nya dan dari RPOT, dari outflow track ini ya, apa namanya, PPC, mungkin tidak perlu diobati. Mungkin itu, Dr. Rena. Banyak Dr. Eka. Jadi tetap harus kita evaluasi ya, sambil kita evaluasi structural heart disease-nya apakah ada structural heart disease atau tidak. Dan berikutnya dari Safina Firdaus. Wah, ini pertanyaannya asimptomatik PVC semua ya, Dok ya? Iya, asimptomatik. Pada kasus PVC asimptomatik perlu dilakukan monitoring berapa bulan sekali nggih, Dok nggih? Kemudian ya, apakah dilanjutkan bagus pemeriksaan echo? Iya, ya, pertanyaan ya, bagus mungkin. Silakan Dr. Eka. Ya, PVC asimptomatis itu tetap kita lihat dulu seperti tadi ya. Kalau sudah kita pastikan memang tidak ada struktural heart disease-nya, mungkin bisa kita evaluasi setiap 3-6 bulan ya. Kalau seandainya 3-6 bulan istilahnya tambah banyak gitu misalnya, dari Holter itu misalnya, ya harus kita obati ya. Dan re-eco-nya biasanya 3-6 bulan ya. Sambil kita alter ya ulang ya. Kalau seandainya tetap misalnya PPC-nya di bawah 5% ya mungkin tidak perlu diobati. Tapi kalau seandainya pasien sudah mengeluh ada simptom gitu ya, ya harus diobati. Simptomnya yang kita lihat, karena simptom itu mengganggu sudah aktivitasnya, itu sudah harus dilakukan terapi. Oke. Ya, mungkin itu udah terakhir. Baik, terima kasih. Jadi biasanya evaluasinya dalam waktu paling enggak 6 bulan ya, Dok ya. Dan tergantung simptom, mungkin bisa lebih cepat kalau misalnya ada simptom. Oke, baik. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan tapi karena waktu mungkin nanti akan kita balas di kolom chat. Terima kasih banyak Dokter Eka. Jadi lecture pertama sudah kita
lewati. Jadi selanjutnya kita menuju ke lecture kedua yang akan kita bahas adalah dari benign ke maligna. Jadi kita langsung ke ahlinya yang akan dibawakan oleh Dr. Rimadi Putra Sriantara, SPJP konsultan. Beliau merupakan salah satu-satunya elektrofisiologis di Bali. Jadi beliau akan membawakan tentang malignant ventricular arrhythmia, ya, manajemen ventricular arrhythmia malignant. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala divisi elektrofisiologi dan arrhythmia di departemen atau KSM kardiologi kedokteran vaskular FK Unut RSUP Sangla. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Putra, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak. Selamat siang, Dr. Lena. Terima kasih selamat atas siang, introduksinya. Selamat siang, Dr. Eka. Mudah-mudahan suara saya jelas, ya. Jelas. Jadi, saya senang sekali melihat tadi sesi Dr. Eka. Sudah banyak pertanyaan, ya. Saya lihat di kolom chat juga pada antusias bertanya. Dan memang mungkin lebih relevan adalah malignan aritmia. Memang itu yang lebih berbahaya gitu ya kesannya, tapi sebenarnya kalau dalam praktik sehari-hari saya yakin sesuai dengan pertanyaan yang muncul itu adalah PVC-PVC ini ya, yang karena saya yakin teman-teman sejawat lebih banyak berhubungan dan lebih banyak juga menemukan PVC ini menjadi suatu masalah klinis. Untuk sesi saya yang terkait dengan malignan ventricular arrhythmia justru sebenarnya lebih gampang dan lebih straightforward ya sebenarnya. Karena saya yakin teman sejawat di sini sebagian, mungkin malah sebagian besar sudah mengikuti, pernah mengikuti ACLS ya. Kalau bertugas sebagai dokter di vaskes rumah sakit, saya yakin pasti sudah memiliki sertifikat ACLS dan disitulah sebenarnya sudah pokok-pokok tata laksana aritmia yang maligna, aritmia ventrikular yang maligna sudah diberikan. Jadi saya akan hanya refresh saja sekilas ya, yang sesuatu yang mungkin teman-teman sejawat sudah tahu. Oke, tunggu sebentar. Ya, jadi kalau di sini kita sudah familiar lah ya, kalau sudah ditunjukkan EKG seperti ini, sudah yakin bahwa sudah tahu lah ini bahwa ini adalah VT ya, saya yakin teman-teman sudah familiar, nggak perlu saya ulang. Dan referensi utama yang terbaru, yang relatif terbaru adalah dari guideline AHA/ACC/AHRS yang Amerika ya, yang baru yang terakhir itu 2017 untuk ventricular arrhythmia. Ada guideline 2019 update dari EHRA dari sisi Eropa, tapi itu lebih banyak membahas masalah ablasi ya, mungkin terlalu advance, tidak perlu untuk praktek klinis sehari-hari. Garis besar pembicaraan saya siang ini, saya akan membahas masalah VT-VF sebagai aritmia ventrikular yang malignan, bagaimana kita memilahnya dengan SVT, tentu saja itu sering menjadi masalah klinis, serta risiko sebenarnya dari VT-VF, serta tata laksana dan tindakan tambahan yang bisa kita lakukan belakangan. Pertama, kita perlu memastikan seperti yang sudah disampaikan Dr. Eka tadi, bahwa risiko seseorang mengalami suatu aritmia yang malignan itu dari mana datangnya. Nomor satu itu sebenarnya adalah structural heart disease, pasti sudah dibahas tadi, bahwa kalau ada kelainan struktural, ini adalah sesuatu yang secara klinis teman-teman sejawat semua bisa deteksi dengan hanya menggunakan alat konvensional kita yang bernama stetoskop. Pastikan melakukan auskultasi yang baik dan dengarkan suara-suara jantung yang abnormal, itu sudah clue yang luar biasa, akan memberikan kepercayaan dalam menegakkan diagnosa, karena nah, jangan mengandalkan pada pasien harus sudah di echo, harus sudah di ronsen ya. Bermodalkan auskultasi saja kita sudah banyak membantu mengarahkan diagnosis ketika berhadapan dengan aritmia. LV fungsi, ya, setiap kali ngomongin LV fungsi mungkin ada yang di benak teman sejawat sekalian, oh, harus di echo USG jantung untuk mengetahui fungsi jantungnya, pompanya masih bagus atau tidak. Jangan lupa bahwa LV fungsi itu sangat bisa dan sangat mungkin untuk didapatkan informasinya dari anamnesis semata ya. Tanda-tanda gagal jantung, DOE, OP, PND, ya, sesak nafas, aktivitas sehari-harinya seperti apa, cukup dengan berdiskusi dengan pasien, maka kita bisa memprediksi LV fungsinya seperti apa, fungsional kapasitasnya dia di level berapa. Kemudian yang berikutnya ya berhubungan dengan LV fungsi itu, yaitu gejala-gejala gagal jantung harus dipastikan atau harus ditanyakan.
Nah, di Amerika sendiri yang penting untuk diingat bahwa ventricular arrhythmia yang sering kali berujung pada kematian atau kita kenal dengan sudden cardiac arrest itu merupakan proporsi kematian yang tetap tertinggi ya. Dan banyak orang lupa menyadari bahwa sudden cardiac arrest itu bahkan cenderung lebih tinggi daripada kanker, stroke, kanker payudara, AIDS itu semua digabung ya, itu tetap lebih tinggi sudden cardiac arrest dibandingkan faktor-faktor penyebab kematian yang lain. Sudden cardiac death atau sudden cardiac arrest juga agak repot. Repotnya kenapa? Karena kalau kita hitung jumlah eventnya, ya artinya jumlah absolut berapa banyak ada kejadian sudden cardiac death itu paling banyak terjadi pada general populasi yang relatif sehat. Ya, walaupun secara persentase atau secara angka insiden dia sebenarnya kecil dari populasi umum. Tetapi ya karena populasi umum tentu saja jumlahnya paling besar, nanti ya itu yang akan menyebabkan absolute number-nya, event-nya banyak. Sedangkan bagi pasien-pasien yang kita tahu, oh ini pasien jantung nih, udah fungsi jantungnya jelek, pasien sudah pernah ares sebelumnya, dia ada aritmia atau dia pernah serangan jantung sebelumnya, persentase yang meninggal sudden death itu tentu saja jauh lebih tinggi daripada populasi umum ya, yang di bawah 0,1. Tetapi kalau dilihat angka absolute event-nya, itu sebenarnya jumlahnya sedikit. Jadi paradoks ya, agak sulit. Kalau kita bilang ingin, oh kita ingin heroik sebagai tenaga medis mencegah kematian mendadak, sayangnya sebagian besar kematian mendadak secara nomor absolut itu terjadi di populasi umum yang seringkali tidak ada gejala atau tidak bisa diprediksi sama sekali atau sangat sulit untuk bisa memprediksi. Jadi ventricular arrhythmia ya, lebih dari 50% terjadi pada general population dan itu adalah kejadian klinis yang pertama kali. Ya, namanya kematian mendadak, kematian jantung mendadak. Nah, kata mendadaknya itu sudah cukup menjelaskan bahwa tidak pakai peringatan, tidak pakai apa-apa, meninggal. Dan seringkali memang presentasi pertama kali dari suatu non-witness, ya, unwitness cardiac arrest, tentu saja tidak ada proses resusitasi di sana, ya pasiennya otomatis pasti akan korbannya akan meninggal. Sangat sedikit sebenarnya, atau relatif sedikit terjadinya pada subgrup atau populasi yang berisiko tinggi. Itu tetap perlu harus kita ingat. Contoh EKG berikutnya yang lain. Kalau kita ketemu seperti ini, heart rate-nya sekitar 140-an. Ini VT atau enggak? Kadang-kadang kalau kita ikut ACLS atau kita lihat contoh-contoh VT, kita bayanginnya kan VT itu cepat sekali, di atas 200 bahkan teorinya sering kali. Jangan lupa bahwa VT itu banyak variannya ya, banyak varian terutama pada orang-orang atau mereka yang memiliki penyakit struktural atau penyakit jantung. Kalau jantungnya sudah payah sekali, apalagi pasiennya mengkonsumsi banyak obat-obatan jantung atau jangan-jangan dia sudah pernah mengalami serangan jantung, aborted cardiac arrest, sudah pernah ada episode VT-VF sebelumnya, sudah pernah diresusitasi sebelumnya, dia mengkonsumsi obat-obatan antiaritmia itu sering akan menyebabkan ketika dia VT, heart rate-nya menjadi agak lambat. Jadi meragukan, saat-saat seperti itu kadang-kadang kita ragu, ini VT atau SVT. Nah, gimana cara kita sebagai klinisi di lini pertama atau di lini depan untuk memprediksi, ini kayaknya VT atau SVT? Sebenarnya, kembali lagi ke teori dasarnya, semakin ada faktor risiko, yaitu kelainan struktural, kalau ada kelainan jantung, secara struktur, baik masalah katup, dia dilatasi kardiomegali, itu dia berhubungan erat dengan ventricular tachycardia. Terutama kalau dia sebelumnya infark miokard. Jadi kalau ketemu pasien datang dengan keluhan berdebar, kamu EKG kok QRS-nya kayaknya lebar-lebar. Tanya pasiennya, riwayatnya anamnesis lagi, oh dia bilang dia pernah dirawat serangan jantung. Kalau sudah riwayat infark sebelumnya ya, dan apalagi gejala berdebar ini, palpitasinya ini baru mulai setelah kejadian infark. Maksudnya gini, dia bilang, oh ya dok, bulan lalu saya dirawat iskang lah, dibilang serangan, ada penyumbatan. Sekarang berdebar, dia datang karena berdebar. Tinggal tanya lagi, sebelum kemarin dirawat iskang lah itu pernah nggak berdebar kayak gini? Kalau dia bilang, nggak pernah. Jadi baru sekarang ini tumben berdebar. Jadi kalau sebelumnya dibilang pernah ada serangan jantung, kemudian dia berdebarnya ini setelah serangan jantung tersebut, periode waktunya, nggak usah periksa atau nggak usah diplototin EKG-nya, nggak usah masukin algoritma, tebak aja bahwa itu VT itu udah akurasinya 96%. Jadi segitu kuatnya korelasi dari ventricular
takikardi ya sebagai suatu bentuk ventricular arrhythmia yang malignan itu dengan infark miokard. Jadi pastikan itu anamnesisnya sangat penting untuk dilakukan, kalau tidak bisa pada pasien ya pada keluarga pasien. Kalau yang ini gimana? VT atau tidak? Kita coba bisa dilihat. Oke, kalau yang ini mungkin malah ragu-ragu ya. Jadi apakah ini VT atau SVT? Ya, kalau ini sebenarnya AVRT. Ya, nanti kalau mau masukin algoritma nanti bisa dilihat, saya tidak akan bahas detail karena ini sebenarnya tujuan utamanya workshopnya bukan untuk EKG tapi masalah tata laksananya. Bagaimana dengan umur? Karena kasus yang tadi, contoh yang tadi pada pasien dengan usia muda, ya dia usianya 28 tahun. Nah, umur juga bisa dijadikan prediktor kalau kita mau memprediksi atau menebak ini VT atau tidak. Kalau umurnya di atas 35 tahun, maka nilai positif prediktifnya 85% bahwa itu adalah VT. Kalau dia usia udah agak tua aja, more likely VT. Kita udah otomatis seperti itu. Kalau usianya lebih muda, ya 20-an apalagi, maka jauh lebih besar kemungkinannya dia SVT. SVT dengan aberansi maksudnya. Jadi itu umur saja bisa sangat membantu dengan kita. Membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Pengecualiannya tentu saja dengan mereka atau pada pasien-pasien yang dengan riwayat ada sudden cardiac death lain di keluarga. Artinya dia kemungkinan ada faktor hereditary untuk channelopati atau gangguan aritmia yang diturunkan. Jadi pertanyaan penting kalau dapat dirangkum dalam satu tabel ya, ketika ketemu pasien dengan curiga ini suatu VT ya sebagai aritmia yang malignan, ada riwayat infark atau tidak? Kalau iya, sangat mungkin itu VT. Ada riwayat gejala tanda-tanda gagal jantung nggak sebelumnya? VT. Ada angina yang baru nggak? Yang recent. Tadi sebelumnya nggak pernah nyeri dada, tapi memang seminggu ini sebelum berdebar, sebelum sekarang misalnya dia datang ke ruangan berdebar, itu mulai dada agak berat. Artinya ada angina yang baru. Udah VT. Jadi dari anamnesis 3 itu udah sangat mengarahkan kepada VT. Yang lainnya, yang penyakit komorbid lain, riwayat dialisis, ada pemasangan pacemaker, pemasangan ICD, jelas ya, itu mensuggest ke VT. Kalau dari pasien ini ICD ya, hampir pastilah ketemu sekarang EKG QRS lebar, apalagi pasti itu VT. Kalau dia sedang hamil, itu juga penting, bukan untuk masalah VT atau tidak VT. Obat yang bisa kita pilihkan atau obat yang bisa kita berikan, itu jadi berubah. Ada konsumsi obat-obatan, ada tentamen suicide, itu mungkin sangat mungkin jadinya ke arah VT. Obat-obatan yang lain, ya, trisiklik antidepresan, antiaritmik, atau digoxin, itu juga berpotensi obat-obat yang bersifat toksik, kumulatif, itu jangan lupa untuk ditanyakan. Oke, itu dari segi untuk mendiagnosis. Sekarang kalau tata laksana gimana? Kita garis besarnya adalah sama dengan flowchart, ini kan flowchart ACLS, teman-teman sudah familiar pasti ya. Pertama lihat ABC, ada gejala stabil atau tidak. Saya lihat tadi ada pertanyaan kan di kolom chat. Kalau tidak stabil, kemudian pasiennya sudah di kardioversi, itu diberikan obat antiaritmia atau tidak? Kalau sudah convert, artinya baru berkardioversi, ketemu tidak stabil. Kardioversi, kemudian setelah kardioversi, dia ternyata convert balik ke sinus. Di sini sih kalimatnya consider expert consultation, artinya konsultasi aja ya. Tetap tidak disebut spesifik, tetapi konsepnya begini. Kalau dia baru sekali saja kamu kardioversi dan dia convert, kemudian seterusnya dalam tempo observasi mungkin 10-15 menit pasiennya stabil, tidak balik lagi ke aritmia yang tidak stabil, ya sudah cukup untuk sementara, belum perlu ditambahkan obat anti aritmik. Tetapi kalau dia berulang lebih dari sekali setelah kamu convert, balik lagi dia VT lagi, ya otomatis walaupun belum kejawab konsulnya, belum diangkat teleponnya oleh konsulennya, itu ikuti saja protokol ACLS, sebaiknya diberikan obat antiaritmik. Dan kita tahu obat antiaritmik setelah QRS lebar, ACLS juga udah simpel banget ya. Masih tahunya kalau udah QRS lebar, konsul ke spesialis, obatnya nggak banyak yang ditulis ya. Pokoknya apapun aritmianya itu amiodaron yang dikasih. Karena itu yang paling aman, aman dalam tanda kutip ya. Ini maksud saya aman dalam fase akut. Ya, tadi ada juga pertanyaan, saya lihat sekilas di kolom chat, kenapa beta blocker dan diltiazem atau golongan CCB yang dipakai sebagai obat untuk PVC, kenapa bukan aritmia, bukan amiodarone sebagai first choice-nya?
kita kan berasumsi pengadaan terapi PVC itu adalah untuk terapi jangka panjang. Dan amiodarone, nanti saya akan bahas juga sedikit lagi, itu tentu saja bukan obat yang ideal untuk jangka panjang, karena sifatnya yang highly toxic sebenarnya. Ya. Oke, kalau dari segi morfologi, itu tadi tata laksana awalnya. Sekarang dari morfologinya, monomorphic VT, VT-nya sama bentuknya, kita tentukan structural heart disease. Ya, pastikan structural heart disease. Kalau tidak ada struktural, ya udah supresi. Entah dengan farmakologik, dengan beta blocker, obat-obat antiaritmia, pertimbangkan ablasi, dan pada beberapa kasus, mungkin juga dipertimbangkan pemasangan ICD. Tapi kalau dia ada struktural heart disease, koreksi struktural heart disease-nya, kalau memungkinkan. Ya. Dan obat-obatan sama, berikan VT suppression. Ya. Kalau dia iskemik, tentu saja perlu obat-obat anti-iskemiknya dioptimalkan. Terus kedua-duanya sih ujung-ujungnya, kalau udah ada struktural, perlu pemasangan ICD sebagai prevensi. Kalau masih juga bandel, baru kita tambah ablasi lagi. Kita bisa lihat di beberapa poin pada recommendation guideline itu, ICD itu sangat memegang peranan penting untuk pencegahan sudden cardiac death pada pasien-pasien dengan malignant ventricular arrhythmia. Itu yang relatif masih kurang di kita dilakukan. Primernya adalah karena masalah keterbatasan biaya, ya, karena ICD itu masih tergolong barang yang sangat mahal, sehingga coveran BPS sebagai asuransi kesehatan dasar, ya, itu tidak mencukupi sampai di situ. Bagaimana kalau polymorphic VT? Ya, polymorphic VT paling sering penyebabnya adalah dia ACS, artinya pasiennya sedang ada event iskemik atau infark miokard. Fokusnya berarti apa? Ya, dasar etiologinya, artinya pengobatan ACS-nya, ya, sesuai dengan guideline. Kemudian baru dievaluasi lagi, ya, setelah 40 atau 90 hari, yang mana melihat apakah EF-nya pulih atau tidak. Kalau EF-nya tidak pulih, artinya dia terus rendah, kurang dari 35%, lagi-lagi ICD untuk prevensi. Ya. Kalau dia ada reversible cost, ternyata ada electrolyte imbalance, segala macam, baru di-treat dulu reversible cost-nya. Kalau masih juga atau berulang lagi atau memang tidak bisa di-reverse penyebab sekunderinya itu, baru pertimbangkan ICD. Nah, sekarang kita ngomong sedikit masalah obat-obatan, ya. Apa obat-obatan yang ada dan tersedia di kita? Mungkin syukur juga, ya, di Indonesia tidak sebanyak itu. Tidak semua obat-obatan ini ada. Kita mengenal yang tersedia dan itu pun off-label use, ya, sebenarnya seperti lidokain, ya, kita nggak punya, setahu saya tidak beredar luas obat lidokain yang memang di-designate untuk IV, ya. Kebanyakan buat kita tuh lidokain anestesi yang tidak di-designasi untuk penggunaan IM yang kita gunakan, propafenon, beta-adrenergic antagonis, beta-blockernya, kemudian ada CCB, itu yang tersedia luas. Amiodarone itu sebagai golongan 3 yang satu-satunya tersedia di kita di Indonesia. Itu saya garisin kotak merah karena apa? Karena perlu catatan penting. Kita tahu di Indonesia karena tersedianya amiodarone sebagai obat yang paling poten, ada kecenderungan apapun aritmianya minumnya amiodarone, ya. Maksudnya diberikan obatnya amiodarone. Jadi itu sudah refleks, saya yakin teman sejawat dokter umum pun familiarnya dari ACLS setelah dengan amiodarone. Tetapi jangan lupa bahwa amiodarone itu ada recommended dose-nya, ya. Kalau memang mau pakai amiodarone harus tahu, ya, recommended daily dose-nya berapa, sekitar 2,2 gram. Awasi efek jangka pendek yang paling mudah terjadi, yaitu hipotensi. Tetapi itu baru terjadi biasanya di atas pemberian 1.000 atau 1.500 biasanya. Pada dosis tinggi baru terjadi. Dan dosis VTVF yang standar, ya, saya yakin sebagian besar sudah hafal malah, ya. Dosis pertama 300 mg bolus, atau kalau dia tidak stabil, atau kalau dia stabil boleh diberikan 150 dulu dalam 10 menit, kemudian dilanjutkan 1 untuk 1 mg per jam selama 6 jam, setengah mg untuk 18 jam berikutnya. Dan selama drip yang awal, kalau dia ada breakthrough, artinya sempat VT lagi dimonitor terobservasi, maka lagi diberikan tambahan bolusnya, dengan tetap memperhatikan dosis total yang sudah diberikan per hari itu. Jangan melebihi 2,2 gram. Dan perlu selalu diingat, ya, ini yang menurut saya penting sekali, bahwa pemberian amiodarone tidak menunjukkan atau tidak pernah menunjukkan benefit mortalitas jangka panjang. Ini juga untuk nanti yang bertanya masalah PVC tadi yang disampaikan Dr. Eka, ya. Kenapa nggak amiodarone aja? Atau padahal enak pasiennya dikasih amiodarone.
merasa lebih nyaman, ekstra sistolnya mungkin tersupresi dan dia tidak terlalu terganggu. Jangan lupa bahwa amiodaron itu tidak pernah terbukti memberikan manfaat mortalitas jangka panjang. Artinya, kalau kita memberikan amiodaron jangka panjang, pasiennya nggak akan bertambah panjang umurnya. Yang ada, kalau kita tidak hati-hati, yang terjadi adalah efek sampingnya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan dia tidak pernah memiliki benefit mortality jangka panjang adalah karena dia netral. Sekian persen orang yang diberikan amiodaron jangka panjang itu pasti akan meninggal akibat komplikasi yang lain. Ya, kita tahu dia mempunyai efek yang sangat toksik paru-paru, ya, fibrosis paru itu sebenarnya sangat sering terjadi. Masalahnya kalau kita tidak teliti, kita bisa ngira itu pasti nanti lama-lama PPOK. Setelah sekian tahun diberikan amiodaron, terus pasiennya mulai sesak-sesak, diagnosisnya nanti arahnya ke PPOK karena sulit dibedakan etiologinya. Padahal itu karena toxicity dari amiodaron. Jadi hati-hati sekali. Saya selalu sering mengatakan dengan suka kutipannya dari Uncle Ben ya, with great power comes great responsibility. Memang amiodaron itu paten, betul, dibandingkan dengan obat-obat antiaritmik yang lain, dia sama kuat atau bahkan lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Namun selalu perlu pertimbangan di belakang kepala kita setiap kali kita memberikan amiodaron, hati-hati bahwa efek proaritmiknya juga tergolong yang paling keras. Jadi jangan sampai yang iramanya tadinya VT, ya, VT relatif stabil ya, dikasih amiodaron malah berubah menjadi torsade puang ya, gara-gara dia justru bersifat proaritmik. Next yang saya singgung saja sedikit, kateter ablasi gimana? Kapan kita lakukan ablasi? Katanya di Bali, terutama di Sangla kan sudah mengerjakan kateter ablasi. Seperti posisinya tadi, kateter ablasi itu untuk biasanya tindakan lanjutan apabila dia sudah mentok secara treatment farmakologis. Artinya kalau kena iskemi ya paling sering kan CAD, penyakit jantung koroner, kita optimalkan beta blocker, kita kasih obat-obat anti failure, kalau dia memang ada EF-nya menurun, masih saja pasiennya berulang mengalami episode VT ya, ablasi kateter itu merupakan satu opsi tindakan. Prinsipnya kateter ablasi itu adalah seperti tukang listrik, kita memberikan panas di solder lah kasarnya, dicari jaringan di mana dia bagian yang konslet tersebut, karena VT ya sama dengan PVC itu konsepnya adalah ada kabel listriknya yang konslet gitu lah. Dan itu yang kita koreksi, kita berusaha perbaiki supaya dia tidak muncul gangguan iramanya dengan sengaja merusak, sebenarnya sengaja sedikit merusak dinding miokard di jantung. Dan ini adalah protokol prevensi aja ya, sekedar tahu, nice to know untuk ICD, bahwa pada pasien-pasien terutama dengan fraksi ejeksi yang rendah ya, jadi kalau ketemu pasien sudah gejala heart failure-nya jelas, kemudian pasiennya juga dibilang oh sudah pernah diedukasi, mungkin walaupun nggak lihat langsung hasil ekonya, tapi pasiennya tahu bahwa ya dokter jantung saya bilang fungsi jantung saya melemah gitu ya, dan cukup berat, cukup rendah, walaupun dia nggak ingat angka persisnya, kalau kita asumsikan dia di bawah 35% untuk non iskemik atau kurang dari 40% untuk iskemik, dan jantungnya memang ada kardiomegali membesar, udah kardiomiopati lah prinsipnya, maka selain obat-obatan pilar ya, beta blocker, SARB, aldosterone, MRA, itu kita perlu assess kembali melihat fungsi jantungnya. Apabila dalam evaluasi berulang, dalam 6 bulanan, misalnya seperti disampaikan dokter Eka, salah satu interval yang bisa dipakai, masih juga EF-nya rendah, itu perlu diterimakan untuk pemasangan ICD. ICD fungsinya ya, buat yang belum tahu, ya prinsipnya defib portable, dipasang di bawah pundak, di bawah kulit, ya, di bawahnya subclavia, itu untuk berfungsi memonitor mengawasi irama jantung. Kalau dia mengalami tachyarrhythmia yang malignan, dia akan otomatis memberikan kardioversi atau defibrilasi, tergantung dari algoritmenya. Jadi itu saja yang saya dapat saya sampaikan siang ini. Saya harapkan ada pertanyaan untuk diskusi. Dapat saya rangkum, VTVF bisa diprediksi hanya dari kondisi klinis dan anamnesis pasien. Selalu telusuri penyebab dan kondisi yang mendasari, karena semua terapi sama seperti penyakit apapun, kita berusaha mengobati etiologi dasarnya. Terapi-terapi yang akan diberikan tergantung dari kondisi pasien dan gangguan hemodinamiknya. Kalau tidak stabil ACLS, ingat ya kardioversi, harus kita segera kembalikan iramanya. Kenali dengan baik semua terapi yang ada, ya. Amiodaron yang paling banyak, paling bagus, cobalah dibaca-baca secara mendetail.
deskripsi obat-obatannya, deskripsi tentang amiodarone. Jadi supaya tahu persis apa risikonya, supaya kita juga lebih aware tentang semua terapi yang kita berikan. Itu adalah yang sempat saya sampaikan, atau saya kembalikan ke dokter Lena. Terima kasih banyak Dokter Putra, presentasinya sangat baik dan menarik sekali. Kita lanjutkan ke sesi diskusi dari Alif Alamsyah. Pertanyaannya adalah, apakah ada riwayat keluhan atau penyakit non-kardiak yang perlu diperhatikan berkaitan dengan munculnya VT pada pasien dengan keluhan palpitasi, Dok? Baik, silakan Dokter Putra. Saya kurang yakin maksud pertanyaannya ya, kalau artinya maksudnya pasien pasien palpitasi tapi sebelumnya bukan VT gitu ya mungkin maksudnya. Kemudian belakangan muncul VT, apa yang perlu kita gali gitu ya? Mungkin karena kalau pasien palpitasi, asumsinya kalau tadinya cuma palpitasi sekali dua kali bukan sinkup ya, dari anamnesis tidak konsisten mengalah ke suatu sustain tachyarrhythmia. Kayak gimana keluhannya kalau sustain tachyarrhythmia, pasien bisa bilang, padahal saya diem dok, saya duduk, kok jantungnya duduk gitu, kencang sekali, lemes saya sampai, dan enak dada saya itu gimana, kayak jantungnya keras sekali atau cepat sekali dan berdenyutnya, artinya konsisten ya dengan anamnesis yang mengarah bahwa itu suatu tachyarrhythmia, episode tachyarrhythmia. Kalau dia sebelumnya belum pernah dan sekarang jadi muncul seperti itu, ya asumsi saya pertanyaannya begitu maksudnya ya. Nomor satu selalu pasti apakah ada anginan ya, karena lagi-lagi VT itu paling dekat, paling akrab dia mesranya dia adalah apa, myocard infarct, artinya dengan iskemi. Jadi kalau ke jantungnya, kalau penyakit non kardiak elektrolit ya, hal yang mempengaruhi proses aktivasi otot ya, depolarisasi kalian sudah tahu itu elektrolit tentu saja yang paling sering non kardiak. Dari mana datangnya? Bisa diare berat pasiennya pada geriatri, intake susah, sudah 3 hari nggak makan, tahu-tahu berdebar kayak gitu. Maka kecurigaan nomor satu elektrolit. Pasien-pasien yang dengan kelainan ginjal ya otomatis itu hiperkalemia sering terjadi, itu bisa memicu VT. Kemudian hipokalemia juga sama, bisa hipokalemia memicu VT. Kemudian pasien dengan diabetes ya. Diabetes mellitus, jadi kemudian dia jatuh ke dalam situasi KAD misalnya atau metabolik, ya itu semua perlu digali ya, kalau untuk VT yang istilahnya anggapnya new onset gitu ya. Ini itu. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Putra. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya, Dok. Jadi bagaimana kita membedakan antara VT dengan SVT dengan VT atau SVT dengan aberan? Dan apakah ada perbedaan dari segi tata laksananya, Dok? Terima kasih. Baik. Silakan Dr. Putra. Sorry maaf tadi karena saya unmute jadi kelok. Jadi kalau membedakan VT dengan SVT aberan ya sebenarnya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi untuk karakteristik non-EKG-nya kan dari anamnesisnya ada tanda-tanda infark miokard atau tidak, apakah dia umurnya berapa, itu adalah poin-poin sebenarnya membantu mengarahkan ini VT atau SVT dengan aberan. Tetapi kalau dari EKG-nya sendiri itu kan sudah ada algoritma-algoritmanya dan saya memang tidak sampaikan tadi secara detail algoritma-algoritmanya itu. Dari penata laksanaan ya berbeda, otomatis berbeda. Dari flowchart ACLS yang nanti bisa dilihat lagi yang tadi saya sempat tampilkan, kan kalau misalnya dia ternyata kita berpikir SVT ya, apalagi kalau QRS tidak terlalu lebar, masih boleh kita berikan misalnya adenosin atau obat-obatan golongan CCB untuk berusaha mengkonvert kalau dia memang SVT dengan aberan. Tetapi kalau dia sudah tegak atau lebih mengarah ke VT, kan obat itu tidak bisa diberikan. Yang bisa kita berikan hanya bisa amiodarone atau obat-obat anti aritmik yang lain. Kalau memang sudah mentok amiodarone, misalnya bisa di alternatifnya sebagai atau dengan lidokain. Jadi kalau tata pelaksanaannya berbeda. Justru karena tata pelaksanaannya berbeda lah, makanya
dari awal kita perlu berusaha memilah VT atau SVT. Justru di situ dilemanya. Tetapi dari ACLS kita sudah diberitahu, jika ada keraguan, jika Anda tidak yakin itu VT dan anggap SVT, anggap saja VT. Anggap saja VT. Karena istilahnya gini, obat-obatan SVT ada yang nggak boleh dikasih kalau VT atau tidak bermanfaat, maka dia harmful. Tapi obat-obatan VT atau tata laksana VT dilakukan untuk SVT aberrans, itu tidak harmful. Ya. Jadi dia bisa juga menghentikan SVT. Obat yang menghentikan VT bisa menghentikan SVT. Kamu dia lakukan defibrilasi misalnya ya, seharusnya kamu mau bisa kardioversi sebenarnya, ya sebenarnya teknikally dia akan menghentikan juga SVT. So, less harmful, ada tidak ada harmnya. Tetapi kalau bisa memilah, lebih baik dipilah dengan pemikiran kritis, ya harus EKG-nya dilihat, ya, faktor-faktor risikonya dan klinisnya seperti apa harus dilihat. Ini gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Putro untuk penjelasannya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya untuk membedakan apakah ini VT atau SVT karena tata laksananya sangat berbeda. Karena tapi kalau misalnya di praktek kliniknya masih ragu, ya treat sebagai VT. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Vika Nariswari. Pada pasien dengan unstable tachycardy dan kondisi shock kardiogenik, bagaimanakah pertimbangan pemberian terapi yang dapat dilakukan mengingat amiodarone dapat juga menyebabkan hipotensi dan bila kita berikan topangan seperti dobutamin malah justru akan semakin meningkatkan heart rate. Terima kasih. Silakan Dr. Putra. Oke, yang pertama yang penting kita pastikan unstable tachycardinya itu bukan sinus tachycardi, ya. Karena ada kejadian dan itu bisa saja itu common error sih, maksudnya bisa wajar melakukan kesalahan itu kalau kita melihat nih rate-nya cepat banget nih pasien lihat di monitor 170 gitu terus kok ini kayaknya QRS-nya agak lebar gitu, artinya salah baca lah bilang padahal itu sinus tachycardia dikira SVT atau VT sehingga yang dilakukan apa dicoba kardioversi nggak balik. Kardioversi lagi nggak balik, akhirnya terpaksa dikasih amiodarone gitu. Artinya karena yakin bahwa itu aritmianya yang menyebabkan shock, artinya jadi terlalu fokus, istilahnya kayak mata tapal kuda ya, terlalu berpikir bahwa ini aritmianya harus diberhentikan. Hati-hati ya, selalu step back, ya ambil langkah ke belakang ketika berhadapan dengan shock kardiogenik, karena seringkali itu kan ayam sama telur ya. Orang shock pasti simpatik drive-nya tinggi, heart rate-nya pasti naik. Entah dia sinus, nah katakanlah atau dia AF, sebenarnya pasti AF-nya yang tadinya dari normal ventricular response bakal jadi rapid ventricular response. Kalau dia memang VT, dengan tambahan simpatik overdrive, VT-nya pasti cenderung tambah cepat. Katakanlah kalau dia tidak shock, VT-nya 180 dengan shock, karena simpatik overdrive tinggi, VT-nya bakal jadi 220 gitu misalnya. Jadi apapun irama dasarnya, dia akan lebih cepat lagi dengan rangsangan simpatis dan tambahan adrenergic response yang selalu pasti akan terjadi pada pasien-pasien dengan shock. Nah, kalau kayak itu gimana? Kan kayak ayam sama telur, kita kasih amiodarone untuk berusaha mengontrol iramanya, nanti dia mensupresi fungsi kontraktilitas, malah cardiac output-nya tambah turun. Itu jawabannya nanti tidak ada yang hitam di atas putih. Ya. Jadi kita pertama yakinkan dulu, apakah ini memang rate problem atau pump problem? Kalau dia memang kita yakin ini rate problem, karena dia aritmia yang bisa atau akan kembali dengan normal, kita asumsikan akan kembali dengan normal, artinya makanya yakin ini bukan sinus tachycardia ya. Karena itu pernah terjadi, dan saya tidak heran itu terjadi, karena terlalu fokusnya melihat ini tachycardia. Di kardioversi berkali-kali. Padahal itu cuma sinus tachycardi dan pasiennya shock karena apa? Hipovolemia. Dan hipovolemia itu menyebabkan dia sympathetic overdrive, heart rate-nya jadi tinggi sekali, dikira SVT tidak stabil. Kardioversi berkali-kali. Itu bisa terjadi. Nah, jadi yang sangat penting adalah kita harus berpikir, harus merule out shock kardiogeniknya karena apa. Tata laksana shock yang paling pertama jangan dilupakan. Apa tata laksana shock paling pertama ketika berhadapan dengan pasien dengan hipotensif, tanda-tanda akal dingin, segala macam.
fluid dulu kan, cairan dulu. Kita pastikan ini bukan masalah hipovolemia. Fluid challenge dulu, ada tekniknya. Kalau dengan fluid challenge ternyata heart rate-nya tidak bergeming dan kita tidak punya penjelasan lain kenapa dia heart rate-nya tinggi selain bahwa ini pasti konslet kabel listriknya, barulah kita step kepada tata laksana takikardi yang unstable, entah mau dikardioversi, mau masuk obat-obatan dan sebagainya. Jadi clinical judgment sih rasanya ya. Kalau memberikan topangan gimana? Sama saja itu pertanyaannya nanti dengan pasien ACS, ya kan? Pasien yang serangan jantung, terapinya kan biasanya dikasih beta blocker. Katanya tujuannya supaya mengurangi oksigen demand jantung. Tapi kalau pasien serangan jantung atau ACS sedang shock, kan tetap aja dikasih dobutamin. Artinya tetap saja diberikan beta adrenergic. Kebalikan sekali dengan beta blocker. Kita nggak mungkin ngasih dua-duanya barengan. Masih beta blocker, iya, beta adrenergic, nggak. Kan doesn't make sense, tidak masuk akal. Jawabannya adalah karena itu kondisi kritik atau akut. Jadi mau tidak mau, walaupun dia sudah infak, miokard, ya kita dalam jangka pendek, kalau tensinya tidak kita naikkan, shocknya kita biarkan, kan pasien pasti meninggal. Shock itu kan impending death istilahnya. Kalau dibiarkan dalam hipoperfusi, jaringannya pasti akan terjadi lingkaran setan. Ya. Jadi terjadi metabolisme anaerob, nanti laktatnya numpuk bikin metabolik, bikin kontraktilitas otot juga lebih rendah, miokard lebih rendah, dan seterusnya. Jadi lingkaran setan. Pada pasien-pasien dengan shock seperti ini, kalau katakanlah kita ini akibat takikardi, ya kita anggap takikardi dia bermasalah, kalau memang dia tidak bisa terkoreksi dengan fluid challenge dan kita yakin masalahnya bukan karena kekurangan cairan, ya mau nggak mau masuk aja. Dobutamin tetap harus diberikan dengan risiko memang menaikkan heart rate. Yang penting kan kuncinya kita assessment kita sudah tepat atau tidak. Dan cukup sering saya lihat kelupaan kasus di mana lupa untuk melakukan fluid challenge yang adekuat. Jadi jadikan itu kebiasaan pola pikir kalau sudah pasien shock asal nggak dengar ronki basah deh, ronki basah yang banyak atau jelas banget ada udem tungkai kedua kaki ya sampai tibia gitu udem ya kalau udah sampai kedua tibia udem ya kemungkinan dia karena hipovolemik sangat kecil. Jadi kalau dia kering kerontang kesannya dari luar pemeriksaan fisik dari luar jangan lupa flow challenge yang adekuat. Ini itu aja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih banyak Dr. Putra untuk jawabannya yang jelas dan lengkap sekali. Jadi benar sekali, kita harus pastikan dulu apakah tachycardia-nya itu sinus tachycardia atau memang ventricular arrhythmia dan memastikan penyebabnya apakah dari rate problem atau memang failure dari causa shock kardiogeniknya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang ketiga ada pertanyaan dari Antoni. Bagaimana cara kita mengenali VT pada posterior fascicular VT? Karena QRS durasinya tidak lebar seperti VT biasanya. Pertanyaannya memang sesuai untuk pakar elektrofisiologi ya. Silahkan Dr. Putra. Masalahnya pertanyaannya itu bisa satu sesi workshop sendiri ya. Jadi kalau fascicular VT ya entah fascicular yang mana betul salah satu clue yang hal klasik dari fascicular VT kan adalah QRS-nya yang sempit tidak lebar seperti VT pada biasanya. Kenapa? Karena lokasi terjadinya sirkuit reentrannya itu mendekati atau berdekatan atau melibatkan sistem konduksi ya fascicular itu kan vascular system kan bagian dari jaringan konduksi. Sehingga aktivitas ventrikel kanan maupun kiri itu tidak terlalu disinkroni. Dengan kata lain, QRS-nya cenderung langsing. Ada beberapa clue yang secara kriteria-kriteria EKG itu tersedia, luas, bisa digunakan sendiri, di aplikasi di handphone juga ada. Tapi konsepnya mirip dengan membedakan, diferensiasikan VT dan SVT dengan abrasi. Clue-nya adalah semakin mirip dia QRS-nya. Kuncinya sebenarnya paling bagus, yang paling gampang kalau kita punya EKG normalnya dia. Itu akan sangat membantu sekali. Jadi nanti kita lihat karakteristik EKG-nya, aksis-aksis EKG-nya saat dia takikardi atau pada fascicular VT, seberapa mirip dia dengan fascicular block biasa, ya, dan dibandingkan dengan EKG QRS normalnya dia. Kalau dia istilahnya
dia mirip seperti satelas satu fascicular plot, ya, dengan QRS yang masih sempit, dan dibandingkan dengan EKG normalnya, itu makanya lebih more likely dia VT, fascicular VT. Cuman kalau dibilang cara mudahnya, nggak ada sih ya sebenarnya, dan cara mudah untuk mendiferensiasinya. Jadi mungkin tidak cukup pada sesi ini untuk dibahasnya. Mungkin itu dulu dari Dr. Glenn. Baik, terima kasih banyak Dr. Putra. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Yang kardioversi itu kelupaan, kelewat tuh, yang gede indera. Berapa ini kali ya, maksimal? Napi, Dok? Jadi, kayaknya di kolom chat saya lihat ada yang kelewat tuh pertanyaannya, gede indera. Saya bacain aja ya, berapa kali maksimal melakukan kardioversi? Apakah ada maksimal jumlah dalam melakukan kardioversi? Kita langsung jawab sebentar ya, maaf Dr. Lena. Nggak ada ya, mungkin bingung karena nggak ada nyebut berapa kali maksimal kardioversi, memang nggak ada gitu. Memang nggak ada, cuman ACLS mengajarkan kita, kalau kita udah melakukan sesuatu 2-3 kali dan dia balik lagi, lihat 5 hal 5 T-nya, pastikan apa itu yang kita lewatin, kenapa dia balik terus, pasti ada sesuatu penyebab lain yang bisa kita koreksi. Jadi jangan ibaratnya, jangan ngotot. Kalau kita melakukan sesuatu hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, coba pikir apa yang bisa apa hal lain yang bisa dikoreksi atau perlu dikoreksi. Pasti ada sesuatu yang lain. Oke. Baik, terima kasih banyak dokter. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Dok. Apakah ada maintenance khusus untuk ICD pada pasien, Dok? Jadi pas ada pasien-pasien yang dipasang ICD, apakah ada maintenance khusus? Terima kasih. Selain ganti oli 6 bulan sekali, nggak ada ya. Jadi setiap 6 bulan sekali ya, Dok ya? Kalau ICD sih nggak pakai oli ya, nggak ya. Bukan, maintenance dalam tanda kutip sebenarnya yang kita kenal untuk semua device ya, baik PPM, ICD, CRT, istilah kita mengatakan dia reprogram. Walaupun sebenarnya reprogram kesannya merubah settingan apa-apa, nggak sih sebenarnya reprogram, tapi begitu terminologinya. Hmm. 6 bulan sekali ICD itu perlu dievaluasi dengan reprogram, itu istilahnya, harus dicek lah istilahnya. Apa yang dicek dan kenapa dicek? Karena kondisi jantung seseorang bisa berubah. Pasien juga bisa mengalami event takiaritmia yang dia tidak rasakan. Katakanlah terjadinya pada malam hari, kemudian device ICD-nya berhasil menghentikan. Tapi dia nggak ngerasa, sehingga dia nggak berubah. Artinya dia tidak ada keluhan apa-apa. Boleh. Jadi hal-hal itu yang harus kita cek secara rutin 6 bulan sekali. Katakanlah contoh misalnya suatu skenario, pasien setelah dipasang alat, nggak ada keluhan apapun, tapi dari hasil cek alat, reprogramnya kelihatan ternyata dua minggu terakhir dia mengalami VT 5 kali misalnya, yang sebelumnya nggak ada. Berarti itu kan ada perburukan nih, ada sesuatu yang menyebabkan kok belakangan jadi sering VT. Dan itu bisa memberitahu kita, mengarahkan kita untuk melakukan pemeriksaan lebih detail. Apakah ada infak baru, apakah pasiennya ada electrolyte imbalance, apa ada masalah metabolik yang baru, dan sebagainya. Artinya itu gunanya untuk dicek rutin. Jadi tiap 6 bulan sekali dia perlu datang untuk direprogram. Direprogram itu kayak ada komputer laptop portable dengan alatnya yang ditaruh di atas device-nya melalui kulit, itu wireless sebenarnya dengan magnet ya, berkomunikasi sehingga bisa dibaca memorinya lah istilahnya, bisa di-download apa yang tersimpan di dalam device-nya, catatan apa yang ada di situ, dia ada laporannya. Ini itu aja, kita udah overtime kayaknya Dr. Lena. Baik, terima kasih banyak Dok. Jadi setiap 6 bulan sekali ya kita lakukan reprogram pada pasien dengan ICD. Mungkin lagi satu bisa Dok, karena masih ada pertanyaan ternyata di sini. Jadi pada pasien dengan VT unstable yang sudah diterminasi, berapa lama pemberian amiodarone dilanjutkan pasca terminasi? Dan berapakah dosis per oral yang diberikan? Terima kasih banyak, Dok. Silakan. Ya, jadi menanyakan masalah dosis tapering of amiodarone ya, berapa lama sebaiknya diberikan? Sebenarnya tidak ada hard rule-nya, artinya tidak ada strict harus sekian bulan maksimal, itu nggak ada. Konsepnya sebenarnya dengan amiodarone adalah dosis terendah dalam periode yang sesingkat mungkin. Nah, sekarang
kembali kita pikirkan pada penyebab VT unstable-nya apa. Contoh kalau VT unstable-nya karena pasiennya karena akut kidney injury, hiperkalemi, kemudian dia mengalami VT. Itu kan berarti dia sekunder VT-nya. Begitu elektrolitnya dikoreksi, dia nggak VT lagi. Yang pasien-pasien seperti itu biasanya ya udah kontrol pertama seminggu kemudian, nggak ada kejadian berdebar apa, saya akan recommend prefer stop aja langsung amiodarone-nya. Jadi pulang rawat dapat amiodarone misalnya maintenance 2x1, begitu kontrol seminggu aja, karena kita yakin itu penyebabnya sudah reversible, stop aja. Di lain pihak, kalau misalnya penyebabnya adalah infark miokard berarti melibatkan proses iskemi. Dan proses itu healingnya pun perlu waktu biasanya. Dan untuk suatu event iskemik itu menjadi stabil, itu rata-rata dikatakan 3 bulan atau setidak-tidaknya 40 hari dianggap dia sebelum menjadi suatu kondisi yang stabil. Antiaritmiknya kalau dia memang sebagai prevensi sekunder, artinya saat dirawat inap dia sempat VT, direkomendasikan dilanjutkan selama fase akut dari infarknya tersebut. Jadi pada kondisi itu seringkali kita lanjutkan 3 bulan. Setelah 3 bulan kita coba stop. In general, amiodarone tidak perlu di tapering down sebenarnya karena plasma life-nya yang sangat panjang ya 50 hari tidak perlu sebenarnya di tapering down. Kamu stop aja dia juga akan efeknya hilangnya memang pelan sekali, wash out dari tubuh akan pelan sekali karena dia sangat lipofilik. Baik, terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Jadi tergantung klinis dan etiologi dari VT-nya, Dok ya. Untuk maintenance dosis dan berapa lama untuk kita bisa tapering off bahkan sampai stop amiodarone-nya. Baik, karena waktunya sudah selesai, jadi menarik sekali pertanyaan-pertanyaan dan topik dari workshop ventricular arrhythmia ini. Terima kasih banyak Dr. Putra untuk penjelasannya yang sangat baik dan lengkap. Selanjutnya, setelah kita berbicara tentang aritmia yang benign dan kemudian aritmia yang maligna, kita lanjut ke interesting case session yang akan dibawakan oleh Dr. Idewo Gede Dwi Sumajaya, MBMed SPJPVH. Jadi, beliau saat ini menjabat sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Tabanan, RS Dharma Kerti, dan RS Wisma Prasanti Tabanan. Sebagaimana topik-topik sebelumnya, jadi sesi diskusi akan tetap dilakukan setelah selesai pembacaan case discussion oleh Dr. Sumo. Dan dengan senang hati setiap ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Baik, kepada Dr. Sumo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lena untuk introduksinya. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan-rekan sejawat sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam workshop yang kedua dalam rangkaian balik kardiologi update yang ke-10, jadi workshop ini tentang aritmia, ventricular aritmia from benign yang sudah dibawakan oleh Dr. Eka tadi sampai ke yang malignan sudah dibawakan oleh Dr. Putra Antara. Nah sekarang di topik yang ketiga yang akan saya bawakan kita tentang latihan ya, kita akan latihan bagaimana aplikasi daripada dalam prakteknya sehari-hari untuk tata laksana pasien-pasien dengan ventricular aritmia. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup ya, saya punya 3 kasus. Yang pertama, kasus pertama adalah laki-laki 73 tahun, Bali, orang suku Bali, datang dengan keluhan sesak nafas yang mendadak. Sesak nafasnya itu sangat berat dan mendadak sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Di mana sebelum dia mengalami sesak nafas yang berat itu, pasien dia mengeluh nyeri dada yang khas, tipikal angina. Di mana ternyata dalam historinya, pasien ada riwayat penyakit jantung. Nah ternyata kalau ditanya-tanya, pasiennya ada riwayat pernah mengalami gangguan jantung dan juga pernah dipasang ring atau stent. Dan selama setahun terakhir karena dia tidak ada keluhan, dia menghentikan atau stop sendiri medikasinya atau obat-obatan yang diberikan oleh dokter yang merawatnya. Kemudian pasien ini sebelumnya merasa sehat, tidak ada hambatan dalam aktivitas, namun dalam beberapa hari dia sudah merasa agak lebih berat dalam beraktivitas. Oke, waktu kita rawat atau sejawat sekalian melihat pasien ini di emergency, telah dilakukan pemeriksaan fisik. Didapatkan data adalah sebagai berikut. Pasien memiliki tekanan darah antara 170 per 100 mm air raksa dengan laju jantung 150 kali per menit, laju respirasi 36 kali takip NU dengan temperatur masih normal dan juga JVP meningkat. Saturasi saat itu agak sedikit turun 93%. Di mana kita lakukan auskultasi, sejauh sekali melakukan auskultasi didapatkan suara murmur susah didengar, galop pun juga susah didengar agak takikardi. Namun kita dapat bahwa dari pemeriksaan paru
terdapat ronki basal ya di 2/3 lapangan paru. Oke, dari tampilan klinis dasar kita sudah bisa melihat pasien ini sebenarnya kemungkinan besar adalah mengalami decompensated heart failure ya, atau istilahnya decompensated heart failure. Penyebabnya paling mungkin pada pasien ini sudah jelas kalau kita melihat historinya, putus obat dan sekarang dia mengalami nyeri dada dan dia riwayat pasang ring. Mungkin apakah dia pasien mengalami serangan jantung lagi? Bisa jadi. Kemudian yang ketiga, kita sudah akan berpikir ini pasien mengalami dekompensasi dengan penyebabnya adalah acute coronary syndrome. Kita akan melakukan pemeriksaan nih. Pemeriksaan yang kalian lakukan adalah ambil darah sudah jelas. Salah satunya adalah enzim jantung ya, cardiac marker. Kemudian kita lakukan juga chest X-ray. Kita melihat untuk parunya apakah benar ada tanda pulmonary edema atau tidak. Namun pemeriksaan paling pertama yang kita temukan atau kita bisa kerjakan di UGD adalah pemeriksaan EKG. Kemudian saudara dapat melihat agak kurang besar. EKG-nya seperti di tampilan tersebut ya. Oke, ini ada polling ya, ada sesi tanya jawab. Jadi siap-siap, saya waktu kasih waktu 10 detik saja untuk melihat EKG ini. Jadi untuk membahas tentang aritmia, kita tidak lepas dengan EKG reading ya. Jadi saya harap nanti di sini bisa menambah wawasan untuk membaca EKG. Spoilernya tentang EKG. Oke. Cukup ya. Pertanyaannya simpel saja. EKG apakah ini? Ada SVT dengan abran ataukah sinus takikardia dengan LBB baru? Ternyata dia LBB baru, kita indikasinya mungkin dia infart baru. Atau ini suatu VT atau atrial fibrillation dengan complete LBBB atau dengan abran. Kira-kira dari ketiga tampilan EKG ini yang mana yang lebih cocok pada pasien ini? Oke, 5 detik saja ya, sudah selesai ya. Kita close saja ya pollingnya ya. Bisa ditampilkan hasilnya? Oke. Ya, mayoritas menjawab ventricular tachycardia. Ya, mentang-mentang tentang malignan aritmia ya. Jadi dalam tema hari ini semuanya menjawab ventricular tachycardia. Tapi tidak kurang juga ada yang menjawab 28% tentang SVT dengan abran. Mungkin ini karena rate-nya terlalu rendah ya, hanya 150 kali. Mungkin dia SVT dengan abran. Atau mungkin pasien ini ternyata LBB baru, kita curiga ini adalah suatu akut infark. Jadi kita tata laksana reperfusi mungkin yang pilihan paling utama pada pasien ini. Oke, oh tapi ada 4% yang menjawab AF. Oke, baik. Kita coba langsung saja ya, kita lihat contoh satu yang sangat jelas. Ini adalah contoh adalah jelas-jelas adalah ventricular tachycardia, di mana ini adalah suatu tachycardia white complex QRS dengan rate yang sangat tinggi ya, sampai di atas 250 mungkin. Dan kita jelas polanya adalah monomorfik saat ini. Kalau kita lihat ini dalam sepintas sih, ya jelas ini suatu ventricular tachycardia. Tapi kalau pasiennya kita lihat, seperti yang di depan ya, rate-nya hanya 150 kali per menit. Tampilannya adalah left bundle branch block. Nah, untuk menjawab daripada ini white complex tachycardia yang mana, kita harus algoritma yang paling simpel pertama kita tentukan ini adalah regular atau tidak regular. Jadi itu algoritma daripada ACLS juga ya. Kita tentukan apakah tachyaritmianya ini suatu regular tachyaritmia atau yang irregular. Dari ini kita akan bisa menjawab ini kira-kira ke arah yang mana untuk aritmianya. Karena jelas kalau saya nilai sini dari jarak R to R-nya stabil ya atau istilah konstan, tidak ada yang sangat pendek ataupun panjang. Jadi ini kalau saya simpulkan adalah suatu regular tachyaritmia. Jadi untuk diagnosis daripada atrial fibrillation sudah disingkirkan, sudah jelas. Kemudian kita lihat, tadi ada pilihan mungkin di LBB baru. Kalau LBB baru berarti kita berpikir ini pasiennya adalah sinus rhythm. Kita lihat sebenarnya kalau dari sebagian besar lead, sebenarnya tidak terlalu jelas tampak daripada P-wave. Jadi dari sini hanya ada dua sisa yang ini sekaligus menjawab dari pertanyaan tadi bagaimana kita membedakan sih ini antara SVT ataupun VT. Hanya dua itu aja yang kita akan singkirkan sekarang. Nah, kalau kita membahas tentang EKG, untuk membedakan, kita ada beberapa trik atau beberapa clue. Yang mana sih cenderung ini suatu VT, atau mana sih cenderung ini bukan VT ya. Kalau kita melihat pola ya, atau polanya misalnya concordance atau single morphology feature di V1 sampai V6, misalnya QRS-nya lebar-lebar, positif semua, atau istilahnya tidak ada tampilan yang tipikal daripada RBB-LBB, kita sudah pasti itu mengira itu adalah suatu VT. Kemudian aksisnya kita lihat, pasien-pasien yang mengalami VT, misalnya sumber dari left ventricle, dari apical left ventricle, dia biasanya aksisnya sangat jauh atau northwest ya, northwest axis atau extreme axis. Jadi kita bisa lihat di AVF, atau sorry, di AVR, positive diffraction, dengan di inferior lead, di satu dan juga AVF, negatif.
Kemudian QRS duration sangat word complex. Jadi lebih dari 160 milisecond yang sangat lebar, mungkin kita curiga itu adalah suatu VT. Kemudian fitur lain yang utama adalah kita harus melihat AV dissociation. AV dissociation capture bit ataupun fashion bit. Jadi ini apa artinya? Selama terjadinya suatu ventricular tachycardia, siklus yang terjadi adalah suatu re-entrant siklus. Jadi siklusnya berputar di ventricle, jadi pusatnya ada di ventricle. Ketika ada suatu impuls yang dari supraventricle, misalnya dari atrium ataupun dari sinus, dia itu tidak akan diikuti oleh QRS atau bisa dibilang berdisosiasi. Jadi rate antara P dan QRS tidak akan nyambung. Yang kedua, mungkin P-nya itu bisa muncul di beberapa sisi daripada QRS, daripada siklus, daripada ventricular tachycardia. Mungkin dia akan menyatu atau menumpuk. Kalaupun dia hanya bersatu, dia menjadi seperti fusion beat, ataupun dia dihantarkan di antara beat daripada ventricular, dia menjadi satu capture beat atau QRS yang sempit-sempit. Oke, okay. Ada banyak sebenarnya algoritma untuk membedakan apakah ini suatu VT ataukah is VT dengan aberran. Salah satu yang saya pakai di sini yang paling simpel aja sih Brugada algoritma ya. Jadi suatu Brugada mengembangkan suatu algoritma membedakan yang mana sih ini VT ataupun SVT. Jadi kita hanya melihat 4 hal yang akan kita lihat di sini. Dari 4 hal itu ada salah satunya saja itu merupakan suatu VT dengan spesifitas yang sangat tinggi. Oke, dari algoritma ini yang pertama kita lihat. Dari gambaran EKG 12 menit kita lihat pertama ada nggak atau kompleks daripada RS. Nah, apa itu kompleks daripada RS? Jadi kalau pasien dengan VT, kita sebut dia kompleks QRS-nya adalah single ya, antara V1 sampai V6. Atau kita sebut dengan concordance. Concordance itu bisa positif atau negatif. Jadi yang positif concordance, kita lihat V1 sampai V4, kompleksnya adalah R semua ya. Nah, ini adalah salah satu major kriteria daripada Brugada. Jadi kalau kita tidak melihat kompleks RS, RS itu yang seperti pola LBBB tadi, maka kalau itu tidak ada dan polanya seperti ini ya, positif concordance, maka ini sudah pasti kita bilang adalah suatu VT ya. Ingat positif concordance antara V1 atau precordial rate antara V1 sampai V6. Oke, bagaimana kalau ternyata ini tidak ada? Jadi dalam algoritma Brugada ini, maaf ya, saya memperbaiki masker beberapa kali. Jadi spesifitasnya sangat tinggi ya. Kalau kita menemukan concordance pattern, spesifitasnya mencapai 100%. Jadi kalau kita sudah menemukan ini, sudah pasti itu VT ya. Namun kekurangan daripada algoritma baik Brugada dan lain sebagainya, sensitivitasnya. Tidak semua kita akan pasien dengan VT kita akan temukan pola seperti ini. Namun jika kita tidak menemukan pola seperti ini, kita lanjut ke algoritma berikutnya. Melihat daripada interval R to S. Nah, interval R to S yang kita nilai adalah di lead ya, V1 misalnya atau V2 kita nilai antara jarak awal daripada R menuju puncak daripada S. Kita lihat durasinya. Kalau durasinya lebih dari 100 milisecond, maka 98% kita yakin ini adalah suatu VT. Jadi semakin wide, seperti tadi teori dasarnya, semakin wide dia QRS-nya, bahwa semakin prune kita cenderung kita bilang itu suatu VT. Namun lagi-lagi sensitivitasnya kurang tinggi. Jadi kalau ini tidak ada, yang ketiga kita cari adalah AV disosiasi. Ya. Jadi AV disosiasi yang kita cari, pertama adanya disosiasi gelombang P ya, di kompleks antara QRS. Jadi ini ada kompleks QRS, ya. Ini suatu VT ini. Jalan R. Nah, namun kalau kita lihat beberapa segmen daripada QRS-nya ada seperti benjolan P ya, di antara kompleks QRS-nya ini. Ini sebenarnya ada disosiasi, jadi dia ada aktivasi daripada atrium yang tidak diikuti oleh aktivasi daripada ventricle. Jadi kita sebut dengan AV dissociation. Kemudian capture beat, jadi di antara beat antara ventricle-nya itu dia bahwa ada yang diaktivasi dari supraventricular menuju ventricular sehingga dia menimbulkan gelombang yang yang lebih sempit ya, atau kita sebut dengan capture beat. Kemudian fusion itu bergabung. Jadi dia bergabung antara gelombang yang supraventricular dengan gelombang ventricularnya sehingga menimbulkan suatu gelombang baru ya, atau disebut dengan kompleks yang baru. Nah, kalau kita ketemu morfologi seperti ini, maka kita cenderung sebut ini suatu VT. Kemudian kalau ternyata tidak ada juga itu, langkah berikutnya kita lihat morfologi feature daripada VT pada kompleks QRS atau kompleks RS, apa maksudnya? Jadi VT itu bisa muncul dengan pola yang LBBB ataupun RBBB. Nah, LBBB atau RBBB mana yang disebut dengan VT? Nah, LBBB disebut dengan, pertama kita lihat LBBB ya. LBBB pada morfologi VT kita harus lihat di lead V1 dan juga V6, sama seperti kita melihat daripada kompleks QRS pasien dengan bundle branch block. Jadi kalau yang LBBB dengan VT ya, kita hanya lihat tiga hal. Pertama di V1, tiga hal yang kita lihat pertama adalah R velocity ya, R durationnya itu lebih dari 0,4 second atau satu kotak kecil. Jadi kalau ada positive diffraction
ini ya kita lihat ya di bawahnya gambar jelas. Jadi abjad A itu merupakan R ya, R durationnya lebih dari 0,04 second. Kalau R durationnya udah lebih dari 0,04 second, ini morfologi suatu LBBB yang VT. Kemudian kita lihat yang B ada notch S. Nah, jadi jika ada gelombang S di V1, kita lihat apakah ada notch atau istilahnya kayak fragmented daripada QRS ya di S-nya itu. Kalau ada notch seperti gambaran di abjad B-nya itu, maka ini suatu morfologi suatu VT. Atau jarak antara R awal sampai ke S-nya itu lebih dari 0,06 second. Kalau itu kita temukan juga itu merupakan indikasi daripada LBBB yang VT. Kemudian jangan lupa kita lihat V6. Walaupun dia kesannya LBBB, kalau LBBB yang misalnya normal adalah RSR absent mungkin di V6 atau mayoritas adalah R wave di V6, tapi pada VT tidak, mayoritas ada QS atau bahkan ada fragmented. Kalau pola ini kita temukan pola LBBB-nya, maka ini suatu VT. Ya, nah bagaimana dengan pola RBBB-nya? Kalau pola RBBB, nah kalau yang khasnya di V1, RSR absent, jadi R pertama yang di kiri kita sebut telinga kiri ya, R yang paling besar yang kanan adalah telinga kanan ya. Normalnya RBBB yang pada konduksi benar-benar van der Waals block, jadi yang kiri, telinga kiri lebih pendek daripada telinga kanan. Nah, kalau pada VT, yang kita akan lihat adalah telinga kanan yang lebih tinggi daripada telinga kiri. Kebalik, ya, ini adalah fitur daripada RBBB yang suatu VT. Kita lihat lagi kadang untuk di V6-nya dominan juga S-wave ya, yang untuk VT. Kalau yang dia SVT atau yang dengan RBBB biasa adalah kebalikan dari ini, ya. Nah, oke, kita sekarang lihat EKG-nya lagi. Dari EKG-nya ini kita coba menerapkan daripada Brugada algorithm. Dari Brugada algorithm, yang pertama RS kompleks. Nah, ini jelas bukan konkordansi ya. Kita lihat di prekordial V1 sampai V6, ini membentuk pola LBBB ya. Jadi sangat jelas tidak ada pola konkordansi baik positif maupun negatif karena membentuk pola LBBB. Oke, yang pertama kita bisa singkirkan, tidak ada. Kemudian ke berikutnya kita hitung durasi daripada RS interval, ya, interval RS. Interval RS kita hitung, saya hitung manual di sini ternyata hanya kurang dari 100 milisecond. Berarti yang kriteria yang kedua tidak memenuhi. Kemudian yang lain adalah lagi satu ada AV dissociation. Nah, ini paling penting nih. Kalau kita misalnya detail melihat ya, beberapa segmen itu sangat jelas terdapat disosiasi. Ada satu positive diffraction P wave di gelombang ketiga di lead 3 ya. Tapi P wave ini tidak ada di sebelumnya dan juga tidak ada di berikutnya. Ini adalah salah satu contoh disosiasi dan kita lihat yang di panjang ini ada dia bersatu ya, bersatu dengan kompleks QRS. Kompleks QRS berikutnya ini sebelumnya ini tidak ada benjolan ya, tapi berikutnya ini seperti ada benjolan. Inilah contoh disosiasi. Sebenarnya banyak sih di sini juga ada disosiasi, ada P-wave bergabung. Nah, ini fitur yang sangat khas juga dari suatu ventricular tachycardia. Jadi sebenarnya pasien ini kalau kita lihat, kalau kita detail dengan membaca salah satu algoritma misalnya, kita bisa bagus menilai ini adalah suatu ventricular tachycardia. Oke. Tapi ingat ini dalam suatu workshop ini kita akan menyampaikan kata kunci ya, clinical pearl. Sebenarnya kalau kita misalnya dalam jaga UGD tidak ngertilah algoritma salah satunya itu ataupun kita tidak punya ilmu membaca itu, sebenarnya kita punya kata kunci yang membedakan apakah ini VT atau SVT dengan aberan ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Putra sebelumnya. Jadi karakteristik klinik yang harus kita lihat pada pasien ini adalah meliputi usia ya. Kita bisa lihat semakin bertambahnya usia atau advanced age maka kecenderungan VT itu lebih tinggi, apalagi pasien ini kita lihat ada 78 tahun. Kemudian ada structural heart disease baik iskemik ataupun ada riwayat infark sebelumnya, ini kita cenderung akan menganggap ini adalah suatu VT. Pada pasien ini jelas ada riwayat yang saya sebutkan tadi adalah dengan riwayat pemasangan ring, mungkin dia dulu sudah mengalami gangguan serangan jantung atau infark sebelumnya kita ketahui. Ya maka sekarang tampilan klinisnya adalah sesuai dengan harusnya VT ya, tidak mungkin dia SVT. Kemudian kalau misalnya usia lebih muda kita harus melihat daripada history daripada family ya, family historinya. Apakah ini pasien ini kalau misalnya dari riwayat sinkop apalagi sebelumnya, apakah kira-kira ada masalah seperti kanalopati yang disebutkan tadi ya. Kemudian recording stop. Recording in progress. Kemudian kalau kita lihat kriteria-kriteria yang ada sampai saat ini banyak sebenarnya, banyak yang mendevelop kriteria seperti Brugada, Verreke dan lain sebagainya. Dan saya pun juga tidak hafal satu-satu. Jadi sebenarnya spesifitas yang saya sebutkan tadi tinggi, tinggi banget. Namun sensitivitasnya sangat rendah. Jadi apa maksudnya? Ketika kita ragu dan tidak menemui dari fitur-fitur tersebut, sebenarnya seberapa persen kita yakin itu bukan VT gitu. Jadi ketika kita ragu, makanya ketika kita ragu di emergensi dengan kriteria klinis yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus treat as VT, itu prinsipnya. Ya. Oke.
Baik, kita sudah tahu dari gambaran EKG tadi pasien ini adalah suatu VT. Kemudian saudara yang di UGD apa yang akan dilakukan? Silakan callingnya jalankan. 5 detik saja ya jawab, cepat saja. Defib, oke, okay. Berjalan, synchronized, cardioversion, ada yang memberikan intravenous drug admission, oke. Okay. Ayo, pollingnya cepat, 5 detik saja, kita tutup ya. Stop, end poll, oke. Okay. Baik, wah, udah keluar jawabannya. Ya, paling banyak 47% menjawab dengan synchronized electrical cardioversion, oke, okay, bagus. Dan ada beberapa yang jawab tentang intravenous admission of antiarrhythmic drug dan juga ada yang menjawab defibrilasi. Oke, okay. Saya lanjutkan ke teori. Jadi pada pasien ini untuk merawat atau tata laksana aritmianya kita harus lihat profilnya stable or unstable. Pada pasien ini kira-kira stabil atau tidak? Kita lihat tekanan darahnya sih masih malah cenderung tinggi 170. Tapi kita ingat ini settingnya adalah acute coronary syndrome. Pasien ini nyeri dada, tipikal dengan tampilan juga mengalami decompensated heart failure atau ADHF, tampilan sesak nafas berat dengan ronki yang sampai 2/3 lapangan paru. Ini kondisi unstable. Kondisi unstable ini kita harus mengurangkan daripada myocardial demand, sehingga apa yang kita lakukan adalah cardioversi. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami unstable condition, cardioversion adalah kelas 1 ya indikasinya. Oke. Apalagi kalau jelas kalau pasien-pasien mengalami myocardial ischemia ataupun myocardial infarction, adanya scar tissue dalam ventricle itu akan merubah komponen daripada properti daripada konduksi listrik di otot jantung itu sendiri. Jadi beberapa perubahan yang mungkin terjadi, sudah pasti konduksi refraktori dan juga otomatisasi akan berubah. Jadi orang-orang yang mengalami infark miokard, ingat akan prone terjadi suatu ventricular aritmia. Jadi tidak usah pikir panjang, jadi kita akan berpikir ini suatu malignan aritmia. Kemudian pilihan yang paling bagus memang suatu electrical cardioversion ya, atau defib kalau dia misalnya menjadi suatu VF gitu. Kemudian antiaritmia apa yang bisa kita berikan? Jika misalnya tidak berhasil untuk mengkonvert, kita bisa memasukkan pilihannya salah satu amiodarone. Amiodarone, kalau kita membahas tentang dokter mungkin tadi sudah menyinggung tentang antiaritmianya, yang termasuk yang golongan aman, walaupun dia ada structural heart disease, ada misalnya penurunan fungsi ejeksi fraksi, tidak masalah, kita bisa memberikan amiodarone. Oke, setelah kardioversi, pasien EKG-nya kembali nih, bagus. Nah, kita lihat mungkin ada slightly iskemik ya di anterolateral lead ya. Dan kita sudah dapat data. Nah, ternyata pasiennya akhirnya bawa riwayat daripada angiografinya. Ternyata pasiennya CAD 3VD ya. Termasuk left main disease-nya juga mengalami sumbatan. Ini jelas pasien profil high risk ya. Jadi dari ini aja kita sudah tahu, oh ini profilnya high risk banget. Berarti bahwa apa yang kita temui aritmianya bukan berarti aritmia itu pasti jinak, bukan, pasti malah malignan aritmia. Kemudian rongsenya sudah mengalami sepalisasi dan juga enzim jantungnya mengalami peningkatan signifikan ya. Jelas ini suatu kondisi akut. Nah, tata laksananya adalah komprehensif. Kita tidak hanya melihat dari sisi aritmianya. Kita melihat adalah risk daripada pasien ini. Pasien ini mengalami suatu myocardial infark, jelas tata laksana ACS sangat utama pada pasien ini. Kita loading bisa aspirat dan clopidogrel, kita berikan obat-obat antikoagulan subkutan, kemudian kita berikan obat-obat diuretik untuk heart failure-nya dan juga obat heart failure kita masukkan. Jadi tata laksananya tidak fokus terhadap ventricular aritmianya ya. Jadi tata laksananya khusus terhadap apa yang mendasarinya, itu paling penting. Oke, jadi kasus yang pertama kita sudah belajar tentang mungkin yang kasus yang akan sering dijumpai ya, kali ischemic heart disease mungkin di populasi kita akan sering jumpai dalam praktek sehari-hari dan juga jaga di emergency. Oke, kasus yang kedua ini agak lebih slow ya. Jadi laki-laki 56 tahun datang ke praktek pribadi dengan keluhan berdebar. Dia mengeluh berdebar sejak 5 bulan yang lalu atau sebelum masuk sebelum kontrol. Kemudian palpitasi dirasakan tambah hebat jika dia menaiki tangga. Tapi dia menyangkal tidak ada sesak nafas, tidak ada dyspnea nifor dan juga tidak ada nyeri dada. Pasien juga tidak pernah pingsan sebelumnya. Pasien riwayatnya adalah darah tinggi ya. Tapi dia tidak pernah kontrol karena masih fase denial. Kemudian pasiennya juga tidak ada riwayat prematur cardiac death di riwayat keluarganya dan juga pasien tidak merokok. Oke, dari pemeriksaan sekilas tidak tampak anemis ya, dengan JVP normal, tekanan darahnya 170/100, laju nadinya 86 irregular tampaknya dari pemeriksaan palpasi, respiratory rate masih normal dengan adanya murmur di apex dengan curiga regurgitasi mitral dan juga lower extremity tidak ada edema. Dan kita melakukan rekaman jantung seperti yang tertampil di layar. Oke, 10 detik sejauh sekalian bisa melihat EKG ini dan langsung menjawab ya. Spoiler pertanyaannya ya, apa EKG ini?
untuk menjawab 5 detik saja. Waktu mepet. Oke, kita stop ya. Hasilnya mayoritas 50% bagus menjawab due further investigation. Ada yang bilang kita memberikan antiaritmia aja. Kemudian ada yang 15% menarik ini. Langsung kita rujuk ke emergency unit ya. Oke. Jadi seperti teori yang tadi, ventricular extrasystole atau PVC sebenarnya bukan suatu suatu penyakit yang spesial atau istilahnya khusus pada kelainan jantung. Kalau kita melakukan Holter sebenarnya rekaman 24 jam pada orang-orang individu normal, sebenarnya PVC itu akan bisa ditemukan pada individu normal. Sekarang kita membedakan apakah PVC itu sering muncul atau tidak, ya itu paling penting. Sehingga kita bisa mengetahui jika misal PVC-nya lebih sering muncul, mungkin dia ada suatu kelainan atau kelainan struktural yang mendasarinya ataupun gangguan daripada iskemia yang mendasarinya, atau mungkin dia ternyata ada kanalopati yang mendasarinya. Jadi ini tadi sudah disampaikan dari Arik tadi oleh Dr. Eka. Jadi sebenarnya PVC itu akan sering muncul seiring dengan bertambahnya usia ya. Jenis kelamin laki-laki juga cenderung lebih tinggi ya dibandingkan perempuan. Semakin tinggi orang, semakin tinggi PVC juga. Dan sudah jelas yang mengalami congestive heart failure, myocardial infarction, pasien dengan ejeksi fraksi yang rendah dan juga dia merokok memiliki PVC yang lebih tinggi. Namun menarik berkembang balik adalah kalau pasien ada rutin berolahraga. Pasien semakin rutin exercise, PVC-nya akan semakin rendah. Oke, jadi kata kunci harus kita cari di sini, kalau dari sisi EKG atau dari sisi daripada PVC itu sendiri, ada tidak kira-kira morfologi PVC itu yang bersifat malignan. Nah, apa aja sih kata kuncinya? Kita lihat pertama ya, risk factor harus ditelusuri dulu, jangan hanya melihat EKG. EKG adalah tetap suatu alat, kita lihat risk factor. Kira-kira pasien ini ada yang mendasari tidak, adakah structural heart disease, iskemik, ataupun gangguan elektris jantung. Kemudian kita lihat dalam pemeriksaan Holter 24 jam, kira-kira PVC-nya sering atau tidak. Ini adalah yang mendasari kira-kira apakah pasien ini mengalami atau prone terjadinya suatu kardiomiopati atau tidak. Kemudian tipe PVC. Tipe PVC yang kompleks ya, seperti misalnya couplet, triplet, ataupun misalnya non-sustained VT, itu adalah fitur yang berbahaya. Kemudian morfologinya. Mungkin kalau monomorfit tidak berbahaya mungkin ya. Mungkin, tapi kalau misalnya morfologinya sudah multiple, banyak lebih daripada satu fokus, sudah pasti itu ada suatu kelainan mendasarinya. Kemudian PVC itu apakah mungkin meningkat dengan exercise? Ketika kita melakukan test treadmill, mungkin PVC-nya itu akan semakin banyak. Itu kita hati-hati, itu adalah fitur yang berbahaya. Kemudian non-outflow track PVC. Nah, outflow track PVC itu adalah yang paling sering terjadi dan bersifat benign. Namun yang bersifat non-outflow track, kadang-kadang ini bersifat ada ya, patologi yang mendasarinya. Kemudian coupling interval, jadi jarak antara R daripada sinus ke R daripada PVC. Semakin pendek coupling interval, misalnya below 300 millisecond, itu gambaran PVC itu akan terjadi di atas gelombang T atau di fase akhir daripada T. Itu akan menimbulkan R on T fenomena. R on T fenomena itu akan menimbulkan suatu malignan arrhythmia karena ventricular sudah selesai tereksitasi atau bisa tereksitasi lagi, sehingga menimbulkan siklus yang baru. Kemudian QRS yang lebar. QRS-nya yang lebar sekali itu adalah indikasi adalah pasien dengan kardiomiopati misalnya. Oke, ini salah satu contoh arritmia atau PVC yang tidak bagus ya. Misal munculnya couplet atau sudah sampai terjadi run VT, kemudian atau R on T fenomena. Jadi ada PVC di atas di fase terakhir daripada T wave. Jadi ini fase fase absolute reparatorinya sudah berhenti, sudah habis ya. Jadi ini akan mudah tereksitasi ini. Kemudian misalnya frekuen dia muncul dengan pola trigemini ataupun bigemini ya. Nah, kapan kita sebut frequent PVC? Frequent PVC ini kalau kita harus menilai secara Holter ya atau ambulatory EKG monitoring selama 24 jam. Berapa sering sih dia muncul dalam 24 jam? Misalnya munculnya lebih dari 10-50%, saya ambil ini dari EHRA Association Paper, itu menyatakan bahwa frequent PVC. Kenapa penting kita mengetahui seberapa sering ini muncul? Bahwa PVC yang semakin sering muncul, dia akan prone, walaupun dia tidak ada struktural heart disease sebelumnya, akan prone terjadi suatu kardiomiopati. Kita sebut dengan PVC-induced kardiomiopati atau tachyarrhythmia-induced kardiomiopati. Di mana kardiomiopati ini unik, ketika kita tangani PVC-nya, kita misalnya lakukan ablasi dan sudah hilang, maka LV dysfunction akan kembali dan pasien bisa recover terhadap fungsi jantungnya. Jadi, pada pasien ini apa kita kerjakan? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan ya. Pertama, risk factor assessment ya. Jadi kita lihat selain hipertensi, apalagi yang dia punya, kita lakukan pemeriksaan, misalnya gula darah, jangan-jangan pasien ini diabetes ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan daripada lipid profile, apakah pasien ini memiliki dislipidemia atau tidak. Kemudian ini paling penting yang kedua adalah kalau ada PVC, kita lihat asosiasi dengan simptom.
apakah PVC ini menimbulkan simptom atau tidak. Nah, pasien-pasien ini jelas menimbulkan simptom ya. Kemudian burden PVC lagi sekali, jadi kalau sudah ketemu PVC kita harus menilai burdennya selama 24 jam berapa persen, ini kita lakukan dengan Holter monitoring ya. Kemudian nah, adanya suatu struktur heart disease ini kita bisa lakukan dengan pemeriksaan non invasif, misalnya ekokardiografi, kita menilai ruangan jantung, fungsi jantung, ataupun kita bisa melakukan jika curiga suatu CAD, angiografi atau kateterisasi jantung. Kemudian kalau di pasien ini kita sudah menilai bahwa simptomatis ya, dia bisa merasakan PVC-nya. Kemudian kita lakukan pasien ini ekokardiografi. Dari eko ternyata pasien dengan LVH atau left ventricle-nya sudah mengalami hipertrofi, tapi ruangan jantung masih normal. Fraksi ejeksi masih normal dan ada regurgitasi mitral yang ringan. Diastolic function juga masih normal ya. Ada LVH konsentrik. Kemudian kita lakukan Holter 24 jam. Dari Holter ternyata originnya dari outflow track ya, dengan burden-nya 12%. Coupling intervalnya hanya 420 millisecond. Oke, masih belum berbahaya dari sampai saat ini. Dan kita sudah dapat data. Jadi pasien ini simptomatis, pasien ini dengan faktor risiko hipertensi yang lain tidak ada dan burden-nya tinggi. Apa sih yang kita bisa berikan pada pasien ini? Oke, langsung saja jawab. 5 detik waktunya. Ya, weh, refer ke Dr. Putra. Wah, banyak fansnya Dr. Putra ini ya. Oke, 48% kita start antihipertensive medication dengan tambah beta blocker. Oke, namun tidak kurang juga 21% ya, ini mensarankan merujuk ke Dr. Putra ya. Dr. Putra banyak fansnya. Baik, jadi apa sih yang kita lakukan pada pasien ini? Ya, jadi apa yang bisa kita mulai pada pasien ini adalah kita modifikasi semua faktor risiko. Jadi pertama misalnya pasien ini dengan hipertensi, kita berikan terapi antihipertensi, apalagi dia ya, grade-nya 2 ya. Jadi kita bisa kombinasi antihipertensi yang sesuai dengan pasien ini. Kemudian risk factor modifikasi, mungkin salt dietnya atau DASH diet pada pasien ini harus dikerjakan, dilakukan ya. Kemudian kita bisa berikan AV nodal blocking agent, di mana pada kasus yang kita temukan ini adalah outflow track PVC. Outflow track PVC ini adalah PVC yang paling sering dijumpai termasuk pada orang yang struktur normal heart. Apa sih maksudnya outflow track? Kalau kita bisa lihat anatominya kan, outflow track itu ada di basis jantung ya. Jadi kalau kita lihat ada PVC yang muncul dari basis jantung, maka arah daripada hantarannya menuju apex. Jadi feature-nya dari EKG kalian harus lihat ya, adanya inferior axis, jadi positif deflection atau positif KRS di 2-3 APF ya. Nah, jadi dia di inferiornya positif. Kemudian pola yang kedua adalah LBBB pattern. Jadi polanya seperti LBBB, kalau lihat di lateralitnya V6 sampai V5-nya adalah pola LBBB. Nah, karena membedakannya right atau RVT tidak saya akan bahas di sini, kita lihat dari transisi V3. Jadi kalau kita dengan outflow track tachycardia ini, kita bisa memberikan obat yang paling sangat responsif adalah beta blocker maupun non-dihidropyridine CCB, misalnya diltiazem maupun verapamil. Kita bisa menambahkan itu karena pasiennya simptomatis ya. Kemudian follow up ya, follow up mungkin sudah dibahas. Nah, follow up tadi sudah dibahas apa sih harus, kapan kita harus melakukan follow up dan juga kapan kita harus men-stop terapi atau menambahkan terapi. Kemudian paling penting adalah burden. Ketika kita sudah optimal sampai memberikan antiaritmianya, PVC-nya ternyata banyak sekali, maka kita bisa maju untuk ke arah EP study jika pasien ini mengalami suatu compromise atau LV compromise, sudah mengalami kardiomiopati, LV sudah membesar, ejeksi pasti menurun. Maka dengan perbaikan daripada status daripada PVC-nya, maka fungsi ventricle kita akan bisa membaik. Oke, nampaknya saya hanya membahas sampai 2 kasus saja ya, karena waktu sudah habis. Mungkin kalau ada waktu nanti di akhir-akhir, mungkin tambahan untuk sesi diskusi berikutnya ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian daripada sejawat sekalian. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Suma untuk kasus-kasusnya yang sangat menarik sekali. Sayang sekali waktu juga yang membatasi kita, sehingga tidak bisa menyampaikan semua kasusnya ya. Kita lanjut ke sesi diskusi. Oke, apakah sudah ada pertanyaan untuk sesi diskusinya? Tidak ada pertanyaan. Oke, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut ke ini aja kalau ke kasus. Jadi ini ada waktu 10 menit. Topik ke bring your own case, yaitu ada kasus-kasus menarik yang sudah diberikan oleh peserta yang nanti akan langsung kita bahas dengan ahlinya.
Jadi akan kita undang ketiga pembicara di sini, Dr. Eka Aryawan, Dr. Putra dan Dr. Sume, untuk sama-sama membahas kasus menarik yang telah dikirim oleh peserta. Kita ada dua kasus yang sudah dikirim oleh peserta dan kasusnya sangat menarik. Oke, sambil menunggu. Ya. Kita ada dua kasus. Yang pertama ini dari RSUD Buleleng. Slide. Dokter Putra. Dokter Putra sudah join ya. Ya. Jadi kasus pertama ini dari M. Asman Pasha dari RSUD Buleleng. Jadi kasusnya adalah seorang anak laki-laki umur 9 tahun yang datang ke rumah sakit pada tanggal 29 September tahun 2021. Ini masih baru ya. Dari anamnesis, pasien datang dengan keluhan utama pingsan berulang. Pasien diantar oleh kedua orang tua dengan keluhan pingsan berulang. Pertama kali terjadi pada pukul 8 pagi. Setelah pingsan, pasien sadar sendiri dan sadar baik. Pingsan kedua terjadi pukul 10 pagi dengan pola yang serupa. Sebelum kejadian, pasien mengeluh lemas. Tidak ada episode kejang, mulut berbusa, tidak ada keluar BAK atau maaf BAB sendiri sebelum pingsan. Riwayat keluarga, paman pasien dari pihak ibu meninggal di usia 30 tahun dengan penyebab yang tidak diketahui. Dari pemeriksaan fisik, jadi pasien datang sadar baik ya dengan GCS 15, dengan tekanan darah 70 per palpasi, heart rate 189 kali per menit, dengan laju nafas 21-22 kali per menit, suhu masih normal, dengan saturasi masih baik. Kita pemeriksaan fisik yang lainnya tidak ada suatu klinis bermakna ya, tidak ada ronki, tidak ada wheezing, juga tidak ada murmur. Dengan hasil EKG, ya, mungkin bisa di zoom hasil EKG-nya. Hasil EKG-nya kita simpulkan dengan VT ya. VT, kemudian next, jadi diperhatikan ininya, EKG-nya. Hasil laboratoriumnya masih relatif dalam batas normal. Jadi diagnosis awal pasien ini dari dokter Asman Pasha adalah unstable VT, suspek katekolaminergic polymorphic VT. Dengan terapi yang sudah diberikan oleh beliau adalah diberikan oksigen 2 liter, diberikan normal salin. Kemudian karena ini direncanakan kardioversi, maka pasien diberikan premedikasi midazolam 1 mili IV bolus pelan. Pada pasien dilakukan synchronous cardioversion 30 joule bifasik, tapi ternyata tidak convert. Diulang kembali 50 joule dengan dosis yang dinaikkan, tidak juga convert. Kemudian, nah ini monitornya, jadi sempat direcord ya monitornya. Tensi sudah mulai naik, tapi masih VT. Kemudian pasien dilakukan kardioversi kembali sampai maksimal total 150 joule, ternyata masih VT. Jadi pasien setelah itu diberikan lidokain 30 mili IV, diberikan MgSO4 2 gram, tapi tidak ada perubahan sampai 6 jam. Ternyata dilakukan resusitasi selama hampir 6 jam ya di sana. Tidak ada perubahan EKG, pasien diintubasi dan akhirnya pasien dinyatakan meninggal pada pukul 17. Jadi kasusnya menarik dan sad ending ya. Kita akan bahas di sini bersama ahlinya, Dr. Eka, Dr. Putra dan Dr. Sume. Pasien laki-laki 9 tahun. Jadi pasien anak-anak datang dengan unstable VT. Baik, saya mulai dengan Dr. Eka pertama. Oke, silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Lena. Kasus yang sangat menarik di RSUD Gia. Singaraja ya. Iya. Tapi sayangnya berakhir tidak logis. Laki-laki 9 tahun.
Kalau kita lihat dari perjalanannya, ini merupakan ventricular aritmia yang maligna ya, yang istilahnya yang menjadi apa namanya, sudden cardiac death jadinya ya. Dilihat dari ECG ini jelas PT ya, ada seperti tadi dipaparkan, ada capture beat ya, kemudian ada apa namanya, ya jelas PT ya, jelas PT. Cuma apa namanya, dalam penanganannya pasien akhirnya meninggal. Yang mungkin yang saya komentari mungkin yang pertama adalah yang bisa kita lakukan pada pasien ini. Mungkin karena kardioversi sudah berulang-ulang tidak bisa convert gitu ya, mungkin mungkin dipertimbangkan pemasangan TPM ya, untuk istilahnya TPM itu akan istilahnya menguasai denyutnya ya, artinya menyetop PT-nya gitu ya. Itu yang pertama mungkin ya. Yang berikutnya yang saya komentari yang kedua adalah penyebabnya. Ya mungkin kalau dari segi penyebab mungkin kita belum bisa pastikan ya, karena tidak sempat sinus ya pasiennya, tidak sempat sinus ya. Ya jadi pasien tidak sempat sinus, jadi tidak bisa kita lihat apa namanya, irama awalnya apa gitu ya. Tapi memang riwayatnya ada keluarganya yang meninggal mendadak umur 30 tahun ya. Ya itu satu clue ya memang. Kalau kita curigai CPPT atau catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia ya, itu memang banyak terjadi pada usia preschool ya, atau usia anak-anak ya. Anak-anak. Kemudian ada dua pembagian CPPT yang autosomal dominan dan autosomal resesif ya. Mungkin ini dicurigai autosomal dominan, tapi setahu saya gitu ya, kalau seandainya PT-nya biasanya bidireksional PT kalau nggak salah. Nanti mungkin dokter Kadek yang melengkapi, bidireksional PT itu kita curigai CPPT. Dan pada pasien ini apa yang mencetuskan kan gitu, kalau yang mencetuskan adalah memang aktivitas atau emosi ya mungkin bisa juga ke arah sana. Cuma sayangnya pasien belum bisa kita selamatkan ya. Jadi mungkin penggunaan TPM sangat penting pada pasien ini untuk overdrive daripada PT-nya ya. Jadi itu yang belum bisa dilakukan dan pasiennya meninggal. Mungkin itu dokter Gena. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter Eka. Jadi memang pasien ini dengan malignan aritmia dengan unstable PT ya. Jadi dari dokter Eka disarankan untuk pemasangan TPM. Cuman memang dari daerah terkendala dok ya, karena dengan fasilitas yang terbatas. Selanjutnya saya minta kepada dokter Sume pendapatnya untuk kasus ini bagaimana? Silahkan dok. Ya, terima kasih dokter Lena ya. Kalau dari saya pribadi pada prinsipnya sama seperti dokter Eka ya. Tapi memang menarik ini kasus VT terjadi pada anak-anak ya. Mungkin saya pun juga jarang ketemu. Usia 9 tahun sudah mengalami VT ya. Jadi kalau kita lihat etiologi, mungkin paling mendasari pasti ada structural heart disease kemungkinan pada pasien ini. Pada sering pada pasien yang mengalami congenital heart disease, baik biru ataupun yang tidak biru ya. Misalnya pasien yang asianotik, misalnya ventricular septal defect, paling sering dia terjadi suatu ventricular aritmia, apalagi yang bersifat ganas mungkin bisa terjadi. Pasien-pasien yang sianotik sudah jelas, misalnya dengan TOF atau pasien-pasien yang mengalami apa namanya Kaplan-Meier kanal ataupun DORV, jelas dia mungkin akan mengalami beberapa episode daripada ventricular aritmia yang ganas pada hidupnya. Oke, 9 tahun, tapi ini tidak jelas berarti sebelumnya ya, tidak. Riwayatnya kalau saya lihat dari sini keluhannya pingsan berulang, oke sudah ada dari awal-awal itu, sudah ada keluhannya sudah lama berarti berulang nih. Kita tidak tahu sudah dari berapa lamanya itu, dari sebulan atau setahun yang lalu. Mungkin kalau kita dapat didapati masalah utamanya dari sebelum-sebelumnya, mungkin endingnya tidak seperti ini ya.
Kemudian yang saya lihat juga di sini pasien tidak ada epikursia kejang, ya. Oke, mungkin pasien-pasien ini sudah jelas ini suatu VT dan bukan suatu epilepsi. Nadi ini sudah mengalami perburukan, ya, hemodinamik unstable, ya. Jadi ini adalah kasus VT yang unstable. Rate-nya hampir 200 ya, 189 kali per menit. Termasuk cukup lambat untuk anak-anak. Kemudian dari visi yang ditampilkan dari dokter yang di Singaraja ini tampaknya sih tidak ada murmur, ya. Dan apakah ada kebiruan atau jarum tabir juga tidak ada. Jadi kemungkinan cyanotic heart juga tidak pada pasien ini. Kemudian kalau EKG sudah jelas VT, ya. Jadi kalau tadi yang saya lihat sedikit, kalau polanya seperti RBBB, kita bisa lihat tadi teorinya yang berada algoritma, ya, apa yang kebalik di sini, ya. Jadi R absen yang di kiri, ya, taller left ear, ya, jadi yang kirinya lebih tinggi dibandingkan yang kanan, ya. Ini, dan juga kita lihat di V6 polanya RS saja, ya. Jadi ini sudah jelas suatu VT, nggak usah pikir panjang, ya. Dan juga ini fitur yang paling utama, itu mereka sudah sebutkan, ya. Ini seperti capture bit, ini KRS-nya sempit. Oke, VT setuju semua, ya. Tapi VT dengan unstable, jadi ini bagus, ini mungkin dalam tata laksana kalau kita ketemu VT unstable, sebenarnya kita harus segera lakukan tindakannya. Tindakannya adalah enkardioversi mungkin dalam hal ini. Nah, mungkin ini dalam berjalannya waktu melakukan penolongan pada pasien, baru dia kerjakan pemeriksaan seperti ini. Kalau saya menilai, oke, diagnosis, maaf saya sedikit komen diagnosis, kalau untuk katekolamin polymorphic VT, bukti belum ada, ya. Jadi apakah buktinya dia mengalami suatu VT ini pada kondisi ekstrasi atau tidak tahu, itu, ya, tidak disebutkan sebelumnya. Dan tipikalnya juga biasanya polimorfik, ya. Jadi polimorfik VT, bentuk KRS-nya tidak monomorfik yang seperti kita temukan. Mungkin saya less likely ke katekolamin polimorfik VT. Oke, tata laksana yang dilakukan pada pasien ini jelas ACLS guideline, ya. Jadi ACLS guided. Jadi ACLS-nya apa? Saya melihat dari dokter yang mengerjakan ini dikasih dosis awal 30 joule. Jadi mungkin kira-kira pasien 9 tahun ini beratnya 30 kilo, ya. Mungkin dia start dari 1 joule, ya, per kilogram berat badan. Kira-kira estimasi. Oke, dia sudah mulai dari start dari awal, udah kardioversi. Sebenarnya langkah yang ini sudah, kalau saya pribadi, benar. Sudah bagus, dia sudah mulai dari dosis yang anjuran, ya, pada pasien anak-anak dengan 0,5-1 lah joule, ya. Mungkin bisa diaktivitasi. Kalau dia tidak berfungsi, dia dakon aktivitasi, sudah baik ini. Oke, ini gambar video, kita tidak usah dibahas. Nah, kemudian ini saya lihat dari 30 ke 50 ke 80 sudah tidak berhasil. Ya, kalau sudah 3 kali sudah tidak berhasil, jelas kalau tata laksananya adalah kita bisa masuk antiaritmia di sana. Mungkin kita bisa start early antiaritmi yang kita masukkan di sana. Kalau saya pribadi, mungkin kita bisa start dengan mungkin, ya, amiodarone di sini, ya. Kita masukkan amiodarone dengan berat 5 mg per kilogram per badan, misalnya berat 30, ya, kita masuk 150 mg FV bolus. Kemudian kita bisa lanjutkan sinkronis lagi dengan uptitrasi. Nah, kemudian dalam selangnya itu, ketika misalnya amiodarone tidak berhasil, mungkin bisa juga kita masukkan lidokain overlapping. Jadi habis amiodarone lidokain, habis lidokain ketika tidak mengkonvert kita balik lagi ke amiodarone. Jadi itu langkah yang bisa kita lakukan berulang-ulang sampai synchronize cardioversion-nya mungkin berhasil. Di mana synchronize cardioversion di sini saya menilai maksimal dia sudah sampai 150 joule. Kalau pendapat saya pribadi, mungkin saya berani ke dosis maksimal, ya. Jadi mungkin kita bisa berikan high voltage, jadi sampai 9-10 joule per kilogram berat badan. Kita mungkin pada pasien ini udah 30, ya, dosis dewasa mungkin 200 joule bifasik kita berikan synchronize cardioverter. Di mana kita coba, karena memang tidak, kalau saya lihat sendiri sih panduannya tidak ada sih apakah bisa kita optimalisasi sampai maksimal dus itu untuk kardio sinkronis kardio versi, tapi mungkin kita bisa berusaha di sana. Nah, kalau yang sini saya tidak tahu, dia sampai sudah 5 kali melakukan kardio versi dan memulai antiaritmianya adalah lidokain. Nah, ini nanti mungkin Dr. Lena ada pendapat kenapa dia memulai dengan lidokain di sini. Kemudian akhirnya dia masukkan MgSO4. Kalau MgSO4, setahu saya tidak ada properti antiaritmia, jadi dia tidak ada mekanisme dan juga tidak diketahui properti antiaritmianya, bagaimana mekanisme kerjanya, kecuali dia terbukti mengalami long QT syndrome, atau misalnya pasien itu dengan torsats, ya. Torsats itu kan salah satu indikasi pemberian MgSO4.
Jadi hanya dengan prolong daripada Q2 atau kondisinya torsats, pilihan utamanya kado versi DVIP dan juga MGSO4. Mekanisme tidak jelas, tapi hanya aritmia itu yang masuk MGSO4 setahu saya. Dan ini tahap lebih lanjutnya memang kalau Dr. Eka tadi sudah bilang kita lakukan overdrive pricing mungkin kalau misalnya ada, tapi di sini tidak ada. Nah, di sini mungkin jadi bahan diskusi juga sama Dr. Putra ini kira-kira bagaimana untuk alur daripada algoritme daripada yang dilakukan oleh dokter sejawat yang di Ugeleng ini. Kira-kira kalau kita melakukan improvisasi, apakah kira-kira ada harapan? Tapi kita ingat juga selama kita melakukan kardioverter, itu tadi seperti Dr. Putra bilang sih kalau misalnya dia bandel ya, kalau kita refaktori VT lah kita sebut bandel, VT yang bandel ya jangan ngotot gitu. Cari hal-hal lain, apa sih yang bikin dia tiba-tiba VT-nya itu. Oke, elektrolit tadi sudah dicek, mungkin cari hal-hal lain, gula tadi sudah ya. Sudah. Apakah ini juga apa asidosis atau tidak pasiennya, atau ada masalah elektrolit yang lainnya, magnesium, kalsium, dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Oh iya, dari saya itu aja. Iya, jadi memang kalau misalnya dilihat dari kasusnya ini ya dengan kloontoma sinkup berulang, ini masih belum jelas apakah berulangnya pada hari itu dia berulang dua kali pingsan atau sebelumnya juga pernah dengan keluhan yang sama tapi dianggap tidak berbahaya oleh keluarga atau orang tua pasien ya. Dan mungkin dokter Ahman ini sudah berusaha untuk menyingkirkan adanya structural heart disease. Dari pemeriksaan fisik dia tidak menemukan adanya tanda-tanda cyanotic heart disease, tidak ada murmur, tidak ada tanda-tanda cyanosis. Dan nah untuk amiodaronnya ketersediaannya ini karena di rumah sakit daerah dan lumayan jauh ya dari fasilitas intervensi mungkin tidak ada pertimbangan obat amiodaronnya. Kita lanjut saja ke ahlinya. Jadi Dr. Putra kita tanyakan kepada beliau untuk bagaimana komentar beliau terhadap kasus ini. Silahkan Dr. Putra. Ya, terima kasih Dr. Lena. Jadi ya walaupun berakhir dengan kurang baik ya, namun kita tetap harus appreciate keberhasilan usahanya cukup lama itu 6 jam ya, berarti berkutat dengan pasien ini sebelum akhirnya meninggal dengan catatan sih tidak ada perubahan di EKG. Mungkin saya kembali ke konsep dasar dulu ya, justru menurut saya menariknya ini mungkin bisa kita lihat di EKG. Bisa menarik ini kita lihat kasus ini adalah dia usia muda 9 tahun. Nah, ketika kita berhadapan dengan usia muda, maka satu hal yang perlu kita ingat adalah ketika berurusan dengan suatu takiaritmia, kita kembali ke dasar dulu, back to basic. Apa sih yang menyebabkan takiaritmia itu berbahaya atau life-threatening? Bukan masalah cepatnya sebenarnya kan, tapi karena cardiac output-nya, kan itu yang problem. Takiaritmia kenapa sih ada yang stabil, ada yang tidak stabil? Karena semua tergantung dari cardiac output-nya. Kalau cardiac output-nya masih adekuat, maka dia akan menjadi stable. Kalau dia menurun cukup drastis, baru unstable. Dengan kata lain, shock. Cardiac output tidak memenuhi dengan kebutuhan badannya. Dan pada rate atau speed berapa pasien itu menjadi tidak stabil, itu perlu dipikirkan. Pada kasus ini kenapa menarik? Karena kalau ini adalah pasien usia tua, 65 tahun, dengan heart rate 190 menjadi tidak stabil, itu mudah dipercaya, itu gampang kita memahami. Karena kan kita tahu maksimum heart rate berapa? 220 dikurangi umur. Jadi kalau ini pasiennya 60 tahun, itu seharusnya heart rate maksimalnya dia ya 160 juga, gitu loh, 160. Berarti kalau dia heart rate-nya 190, melebihi maksimum heart rate, estimated maksimum heart rate dia, wajar pasiennya menjadi shock, menjadi tidak stabil, karena cardiac output-nya rendah. Tapi ingat ini pasiennya 9 tahun, dan the whole story menjadi berubah 180 derajat. Dari awal, kalau menurut saya, kita sudah harus berpikir keras, apa ini yang menyebabkan pasiennya tidak stabil? Kenapa? Karena jangan lupa bayi baru lahir ya. Kalau bayi baru lahir heart rate-nya 130, 120, that's fine. DJJ dengan jantung janin juga sekitar segitu kan ketika masih dalam kandungan. Lebih cepat lagi, umur 9 tahun itu heart rate 180. Kalau tidak ada kelainan struktural atau ada penyebab lain yang menyebabkan cardiac output-nya rendah, misalnya hipovolemia, toxicity, ya kita kembali lagi ini berpikir KCLS tadi 5H5T-nya, seharusnya dia tidak shock.
seharusnya dia tidak shock. Tensinya seharusnya tidak rendah. Jadi dari awal kita harus sudah, menurut saya kita harus kritis sekali nih. Kok umur segini di bawah maksimum heart rate yang kita expect berdasarkan umur, dia nggak stabil. Gitu. Ya, jadi part of the problem dengan takyaritmia adalah kita harus perlu konteks. Atau kalau dia tidak ada kelainan struktural, dengan kata lain maksud saya, tidak ada kelainan struktural, seharusnya dia heart rate 180, dia nggak apa-apa. Apalagi tadi setelah kardioversi beberapa kali, dan mungkin setelah pemberian, saya nggak tahu itu ya, yang tertangkap foto di slide sebelumnya, di monitor itu heart rate-nya 130, itu apalagi 130, kalau 130 dia seharusnya sudah stabil, kesadaran baik, tensi terukur, nadi adekuat, cardiac output adekuat, kalau cuma masalah kardiak, seharusnya pasiennya sadar baik. Saya nggak tahu ya, perjalanan klinisnya gimana saat heart rate-nya sudah 130-an setelah kardioversi yang di awal. Jadi kembali seperti yang disampaikan tadi, yang sudah kita katakan, ketika sudah kardioversi 2-3 kali dia tidak berubah, maka kita harus think of something else, 5H, 5T. Dan kalau kita bisa ditunjukkan mungkin EKG-nya ya, kita lihat bersama EKG-nya. Ada beberapa karakter yang agak unusual. Nah ini kan sempat 130 tuh. Tadi 130 itu dia ada normal. Fatigue. Oke, ini QRS lebar. Tapi di beberapa lead sudah kelihatan agak unusual kan. Di lead 1 dia agak langsing ya, di lead 1. Di lead V3 juga sama. Nggak kelihatan lebar, seperti seolah-olah beda sendiri dia di dua lead tersebut. Ada something else going on. Kemudian ketika kita biasa melihat fatigue, ingat bahwa mekanisme VT itu gimana sih, kenapa QRS-nya lebar? Karena ventrikel kanan dan ventrikel kiri tidak berbarengan. Dan perjalanan konduksinya itu adalah cell-to-cell conduction. Artinya dia tidak menggunakan sistem konduksi di bagian awalnya. Sedangkan pada EKG ini, yang di bagian yang lebar-lebar deh kita lihat, di AVF deh, L3 atau AVF, kita bisa lihat onset dari QRS-nya terjal sekali. Di V2 juga, misalnya kita lihat di V2 itu. Jadi onset R-wave-nya itu benar-benar hampir vertikal. Artinya septal activation-nya terjadi dengan sangat cepat. Kalau kita lihat di precordial lead V1, V2, onset awal dari QRS kompleksnya itu semakin terjal, semakin kita berpikir bahwa dia aktivasi awalnya pasti menggunakan sistem konduksi normal juga. Dengan kata lain, less likely VT sebenarnya. Kalau kita lihat contoh-contoh lain pada pasien dengan gambaran EKG QRS lebar seperti ini, maka contoh yang mungkin agak mirip adalah pada kasus-kasus toksisitas yang common di literatur disebutkan trisiklik TCA ya, trisiklik antidepresan, itu yang bisa menyebabkan, ya sodium channel blocker biasanya prinsipnya, itu akan menyebabkan depolarisasi akhirnya yang melambat. Artinya, khasnya, nanti coba lihat lagi contoh FVT yang lain. Kalau FVT yang memang klasik FVT, dia mulainya landai. Onset dari QRS-nya itu landai. Karena apa? Aktivasi ventrikel itu harus mulai dari satu sel, kedua sel, miokard, keempat, kedelapan, dan seterusnya eksponensial ya. Jadi dia mulainya lambat dulu, selesainya akhir QRS-nya baru terjal. Tapi ini kebalikan. Mulainya terjal, selesainya yang landai. Akhir dari bagian terminal portion dari QRS-nya yang landai. Itu bukan klasik VT. Bukan klasik yang VT sekali. Walaupun kalau kita masukin kriteria, ya sama saja seperti tadi udah dicoba, mungkin memenuhi kriteria untuk bilang VT. QRS lebar, iya. Tetapi apakah ini true VT? Saya terus terang masih tanda tanya. Masih meragukan. So, toxicity itu sangat probable kalau menurut saya. Dengan asumsi, pasien tidak punya riwayat penyakit jantung kongenital. Kalau di 9 tahun kan koroner bukanlah, kita highly unlikely ini masalah koroner. Tetapi masih ada kemungkinan dia penyakit jantung kongenital. Ya, kita harus dari anamnesis nanyain gimana tumbuh kembangnya, gimana aktivitasnya di sekolah, pernah biru nggak waktu bayi, apakah dia tergolong anak yang aktif atau kelihatan capek aja terus dan seterusnya. Artinya sayangnya memang sih di kita ya, di Indonesia secara umum, tidak rutin melakukan otopsi. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk dilakukan otopsi, karena etiologinya kasarnya begini.
saya tidak yakin takiaritmianya adalah penyebab pasiennya shock dan berujung pada kematian. Itu poin yang mau saya penting yang poin penting yang mau saya sampaikan. Karena di usia 9 tahun, heart rate 170 pada EKG ini 175, 180. Itu bukan heart rate yang membuat unstable. Kecuali struktural jantungnya jelek, memang ada masalah secara signifikan, atau dia memang cardiac outputnya karena prelude-nya yang kurang dan paling shock hipovolemia. Tapi seharusnya saya rasa mungkin udah sempat di loading segala macam, bukan shock hipovolemia, tidak ada tanda loss atau bleeding yang masif, pasti bukan juga. HB sayangnya nggak ada lab HB yang nggak keluar juga. Tapi elektrolit normal itu sudah sebenarnya merule out sedikit beberapa masalah yang common lah, misalnya hiperkalemi juga bisa kalau gambaran KRS-nya seperti ini. But masih tanda tanya sih terus terang. Yang lain punya pendapat mungkin. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Putra. Jadi memang beda sekali ya kalau melihat dari segi sudah elektrofisiologis. Nah, di sini bukan masalah bis. Itu mungkin detail lebih jeli dok melihat EKG-nya. Penting bahas heart rate berapa yang membuat seseorang jadi tidak stabil, itu sangat berbeda tergantung umur. Ya, itu perlu diingat selalu. Baik dok, di sini saya ada dua pertanyaan dok. Yang pertama, nah ini pas dokternya mencoba mencari diagnosisnya dengan curiga CPVT. Jadi memang katekolaminergic polymorphivity itu kan salah satu sering terjadi pada anak-anak dan penyebabnya memang high malignant VT yang langsung mengakibatkan begitu ada keluhan sindrom berulang, high risk untuk sudden cardiac death, apalagi ada riwayat keluarga dari ibunya. Nah, menurut dokter, ini kan VT-nya monomorfik yang terlihat di EKG surface-nya. Apakah ada kemungkinan memang ke CPVT untuk pasien ini, dok? Dan pertanyaan kedua, ini pelajaran bagi kita semua. Seandainya misalnya kasus ini terjadi di sini, di Denpasar yang memang sudah ada fasilitas lengkap untuk intervensinya, kalau memang dia refraktor VT atau unresponsif dengan kardioversi, misalnya tetap unstable hemodinamik, apakah ada perannya di sini untuk dilakukan misalnya elektrofisiologis tadi sambil kita untuk seperti yang disarankan Dr. Eka untuk pacing untuk menekan irama VT-nya, dok? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama, masih ada mungkin nggak CPVT? Masuk dalam DD, tapi menurut saya jauh di bawah ya tempatnya ya. Ada beberapa yang saya kurang setuju kalau itu sebagai diferensial diagnosis. Satu, Dr. Sumut tadi udah sempat bilang, morfologinya ya. CPVT terkenal classically dia dengan morfologi yang berubah-ubah ya. Kemudian kedua, dia sering tertrigger oleh emotional atau physical exertion ya, dan bagian dari itu begitu kita sedasi pasiennya, CPVT itu bisa tenang. Jadi bagian dari tata laksana CPVT kalau ketemu kasusnya ya VT yang refraktor seperti itu, unstable, nomor satu sedasi. Jadi sedasi dan intubasi sedini mungkin di awal, jadi take over supaya maksimal sedasi, bisa pasiennya benar-benar diambil alih respirasinya. Jangan berharap pasiennya bernafas spontan, karena dengan menempatkan pasien pada sedasi dalam itu akan mensupresi katekolaminerjiknya, jadi otomatis itulah terapi utamanya nanti untuk menstabilkan pasiennya. Tapi kembali lagi ke pasien ini gitu. Jadi rate-nya itu yang saya masih nggak membayangkan kenapa dia shock dengan rate segitu seharusnya baik-baik aja pasiennya, kecuali memang struktur jantungnya jelek. Jadi ada boleh diferensial diagnosisnya tapi di bawah. Tadi pertanyaannya Dr. Lena yang kedua, ada in case terjadi untuk TPM di atau EP study gitu ya maksudnya. Yeah. Ya kalau kita yakin ini memang VT dan kita syaratnya kalau kita bisa melakukan untuk bilanglah ini katakanlah masuk kategori jadinya kan VT storm ya, VT yang tidak bisa dihentikan. Sudah lebih dari beberapa kali di-convert tidak mau kembali ke normal sinus rhythm biasa. Pada kasus VT storm,
terapinya nomor satu itu kalau kamu baca literatur akan mengatakan knockdown total atau pasiennya. Ya, VT karena etiologi apapun, nomor satu karena dia pasti akan ada kontribusi dari adrenergic tone, artinya simpatik tone itu akan berkontribusi untuk mensustain atau menjaga VT-nya itu tetap jalan. Terapi primer kita adalah memutus semua simpatik tone, artinya ya dengan menempatkan pasien pada tidur dalam. Selain tentu saja dalam situasi low cardiac output seperti itu, kita ingin juga mensupresi oksigen demand tubuh, dengan kata lain kebutuhan metabolisme tubuh ingin kita rendahkan serendah-rendahnya, sehingga kondisi shocknya tersebut tetap bisa memberikan suplai oksigen yang lebih kuat ke otak terutama. Yang kita takut dari shock itu apa sih sebenarnya, kan hipoksia otak. In the end adalah yang menyebabkan kematiannya adalah hipoksia otak. Atau kalau shocknya itu berkepanjangan ya anaerob metabolisme itu yang akan menyebabkan acidosis. Nanti acidosis metabolik karena produksi laktat yang berlebihan. Nah pada pasien ini juga kalau tensinya memang tercapai di 90-an seperti di monitor tadi gitu ya. Coba kita lihat monitor dia yang tadi. Itu saya nggak tahu, dia kan 6 jam waktu yang cukup lama ya. Artinya kalau pasien kan sempat bertahan dengan heart rate 130-an, tensi 90-an ya, untuk anak umur 9 tahun, hemodinamik seperti ini ya, saturasi apalagi di 98% tidak akan membunuh anak tersebut. Kasarnya begitu. Ini adalah hemodinamik yang tidak akan menyebabkan kematian, maksud saya begitu. Pasiennya bisa bertahan dengan hemodinamik sini berhari-hari. Udah hancur, emang udah lama. Not gonna be a problem at all. Iya. Ini adekuat perfusinya. Perfusinya adekuat, oksigenasi adekuat, heart rate masih dalam rentang yang sinus takikardi bagi anak seumur 9 tahun. Ingat, average heart rate-nya dia akan normal sampai 120-an, 110-120 di umur segitu. Jadi 130 itu mah kayak kita ngobrol dan jalan cepat sedikit. It's not a shocking, itu bukan rate problem. Maksudnya gitu, kalau kita berpikir shock, jadi bukan yakin, bukan rate problem. Rate-nya bukan masalah. Ada sesuatu yang lain nih, yang kita belum diagnosis, yang kita masih tanda tanya besar. Gitu. Jadi kalau, lagi-lagi kembali, saya sangat curiga, toxicity. Anak umur segini kan yang paling sering kadang-kadang keracunan sesuatu nih. Dia makan, atau dia jajan temennya, atau something lah yang dia makan yang seharusnya dia tidak makan. Masih ada kemungkinan toxicity di sini. Dengan asumsi anamnesisnya benar tidak ada ke arah congenital heart disease ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, dok. Ini menarik sekali. Sebenarnya banyak banget yang harus bisa kita bahas. Tapi kita ada satu kasus lagi dari Papua, dari Dr. Untung Riawan di RSUD Bovel Digul. Terima kasih banyak Dr. Untung untuk kasusnya yang menarik. Jadi kasusnya adalah seorang perempuan 56 tahun dengan berat badan 85 kg, datang dengan keluhan utama sesak nafas yang dirasa memberat, tidak ada nyeri dada, dikatakan bahwa satu minggu sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi obat hipertensi. Pasien dengan riwayat edema paru, CHF nihal fungsional kelas 4, HHD, CKD, kausa hipertensi nefropati, hemiparesis sinistra post-stroke pada tahun 2019. Next. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan pasien datang sadar dengan tensi 210/135 mmHg, heart rate 88, respirasi 26 dengan saturasi room air 96%, diberikan oksigen nasal 2 liter menjadi 98%. Terdapat distensi pada JVP dan pada auskultasi memang didapatkan ada murmur sistolik di limit clavicularis sinistra. Tidak ada suara nafas tambahan pada pemeriksaan paru-parunya. Abdomen dalam batas normal dan ada pitting edema pada ekstremitas kedua. Dari pemeriksaan EKG ya, didapatkan dengan gambaran sinus, kemudian ada gambaran non-sustained VT. Next. Oke. Okay. Nah, ini terikat EKG-nya sempat kembali ke sinus lagi, kemudian muncul VT kembali. Ya. Jadi conclusion-nya pasien dari hasil laboratorium ini yang dicek kebetulan fungsi ginjalnya ada sedikit peningkatan fungsi ginjal, hiperurikemia dengan asam urat 14,9 dan peningkatan kolesterol total, troponin I-nya
Negatif. Negatif ini maksudnya mungkin dicek tidak meningkat atau tidak dicek, nih, saya kurang tahu. Next. Dengan ronsen dada kardiomegali, dokternya mengasas dengan sustained VT, hipertensi emergensi, hipertensi heart disease, DIPS new at kausa CHF nihal fungsional kelas 4 dengan CKD grade 3B at kausa hipertensi nefropati, hemiparesis jenis rapostroke, hiperurikemia, dan dislipidemia. Next. Jadi dok telah diberikan terapi nicardipine drip 0,25 mikrogram, injeksi ranitidin, injeksi furosemid 2 kali 1 ampul, HCT 1 kali 25, captopril 3 kali 25 dengan pembatasan cairan, hanya minum 600 cc sehari, balance cairan diuresis urin per 4 jam. Oh maaf, ini maksudnya mungkin pemantauan ya, pemantauan balance cairan, pemantauan urin, tanda-tanda vital, dan edukasi keluarga. Mungkin kasus ini akan sering kita temukan ya di klinis sehari-hari. Jadi kita akan langsung diskusikan dengan para pembicara kita. Mungkin yang pertama Dr. Sume, saya minta pendapatnya untuk kasus ini. Ya oke, terima kasih Dr. Lena. Ya. Jadi saya lihat dulu ya sebelumnya lagi ya, rekaman jantungnya, EKG-nya. Baseline literature kayaknya slightly ini ya, LBBB ya. Episode daripada ran takikardi ya. Kemudian jelas faktor risiko pada pasien ini saya nampaknya atau yang saya nilai adalah sangat banyak sekali ya, apalagi dari white stroke dan juga mungkin kontrol daripada manajemen daripada chronic disease-nya belum optimal waktu itu. Jadi yang saya bisa beri pendapat simpel saja sih di sini. Pertama, pasien ini jelas kenapa sih mengalami seperti episode recurrent daripada white chamber syndrome atau recurrent daripada episode daripada takikardi. Jelas kondisi akutnya belum tertangani. Kondisi akut pada pasien ini hipertensinya ya, emergensi sepertinya ya, sampai 230. Kemudian pasien ini mengalami congesti pulmonum. Jadi kondisi akut deokupasi heart failure mungkin terjadi pada pasien ini dengan comorbid yang macam-macam. Ada CKD dan juga rewatch stroke sebelumnya. Kalau dari lihat elektrolit tadi sepintas, nada ya, elektrolit, oh ya. Itu hati-hati lagi satu ya, jadi faktor perancu yang di sini menyebabkan suatu sustain takikardia ini, apakah ada gangguan daripada elektrolit, apalagi pasiennya jelas dengan CKD ya. Jadi itu semua berdampak terhadap run atau refraktor daripada ventricular takikardia pada kondisi ini. Ini troponinnya, oke. Kalau kita lihat mungkin curiga ACS bisa kita melakukan pemeriksaan troponin, tapi sudah pasti ini saya curiga paling apa mungkin adalah ischemic heart disease ya. Jadi pasien ini dengan struktural heart disease. Kalau kita lihat rongsennya sudah mengalami suatu kardiomegali ya dengan left ventricular enlargement pattern dan juga sekarang sedang mengalami congestive ya, atau cephalization. Jadi ini dasar kita tahu bahwa pasien ini ada struktural heart disease yang mendasari. Nah, komponen-komponen itu semua ya dari dia kondisi akut mengalami dekompensasi pulmoner edema, tekanan darah masih tinggi, mungkin ada CKD, hati-hati elektrolit yang harus diperiksa. Kemudian pasien ini mungkin ada ischemic heart yang tidak tahu sebelumnya tidak diakses dengan CAD. Itu sebagai faktor daripada sustain daripada takikardianya. Apa yang kita lakukan di sini? Takikardia dari kondisi ini sebenarnya hati-hati malignan ya, risiko transformasi ke malignan. Jadi kita harus saya lihat untuk tata laksana daripada takiaritmianya ini, itu ventricular takikardia ini mungkin kita bisa pertimbangkan pemberian antiaritmia. Jadi di mana antiaritmia mungkin kita bisa gunakan juga aman di sini adalah mungkin pemberian daripada amiodarone. Selain kita harus tekan daripada tangani daripada faktor-faktor pencetus tadi seperti injeksi seperti tangan pulmonari edemanya. Jadi pemberian diuretik harus agresif dan juga tataranya daripada tekanan darah. Mungkin kombinasi yang paling bagus kalau saya pribadi bisa kombinasi dengan nitrat ya untuk pemberian ininya penurunan tekanan darah. Jadi kita bisa pooling darah di perifer sehingga pasien mengurangi daripada beban daripada jantung. Kombinasi yang bagus nitrat dengan diuretik pada kondisi acute heart failure. Simpelnya dari saya itu sih, jadi kita tangani faktor-faktor yang mencetuskan daripada takikardia itu. Dan waspada, ini bisa memang transformasi ke arah malignasi. Kasusnya sangat jelas, pasien ini mungkin memang ada ischemic heart. Kalau saya pribadi ada ischemic heart, pasti mendasari daripada kondisi ini. Mungkin untuk berikutnya, saya serahkan ke Dr. Lena. Terima kasih banyak Dr. Sumo. Jadi memang pasien ini belum terkontrol dengan baik ya untuk
semua faktor risikonya, hipertensinya, failure-nya, menyebab etiologi dari failure-nya juga. Jadi selain hipertensi, mungkin ada problem koroner juga, dan ternyata sudah memberikan efek ke nefro atau ginjalnya. Dan ternyata compliance pasien juga tidak bagus ya. Jadi dari anamnesis dikatakan minum obatnya seminggu terakhir tidak minum obat. Itu penting sekali di edukasi ke pasien-pasien, terutama sudah ada complicated case seperti ini, bahwa compliance itu menjadi faktor utama dalam perbaikan dari simptom dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya, Dr. Eka, saya minta pendapatnya untuk kasus kedua ini. Silakan, terima kasih banyak Dr. Eka. Terima kasih Dr. Rena. Sudah banyak tadi dipaparkan ya, jadi kasus ini kasus yang mungkin akan sering kita temui ya. Pasien dengan compliance yang tidak bagus ya. Hipertensi dengan compliance yang tidak bagus, jadi PT dengan struktural heart disease ya. Jadi selain faktor risiko yang harus ditangani, kemudian yang menarik adalah penanganannya di sini kok tidak ada antiaritmia ya. Jadi mungkin perlu ditambahkan ya, kalau seandainya udem parunya sudah tertangani ya, start beta blocker low dose mungkin ya, untuk menangani istilahnya PT-nya ya. Ya, elektrolit juga harus dilihat, karena kalau seandainya elektrolitnya terganggu ya mungkin akan menyebabkan PT yang berulang ya. Jadi saya setuju ya, jadi hipertensinya harus ditangani secara agresif, udem parunya ditangani dengan agresif ya, dan diberikan antiaritmia ya, yang proper ya, pada pasien ini ya. Dan dicari penyebabnya apa ya. Troponin sudah dicek, mungkin diulang lagi sekali, mungkin yang pertama mungkin belum terlihat, mungkin yang perlu diulang yang kedua. Dan di sini tidak ada diberikan antiplatelet ya. Mungkin perlu juga diberikan antiplatelet pada pasien ini. Mungkin itu Dr. Lena, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Eka. Jadi belum optimal medikamentosa ya, beta blocker untuk aritmia kontrol, kemudian untuk pengobatan heart failure-nya belum ada. Mungkin begitu sudah stable, edem paru sudah teratasi, tidak ada kontraindikasi, beta blocker low dose dapat kita berikan atau inisiasi. Kemudian antiplatelet, jadi penting sekali, sudah ada tanda STT changes pada EKG-nya, sudah menempatkan pasien high risk untuk coronary artery disease, jadi dapat kita start dengan antiplatelet. Optimalisasi terapi failure, dan jangan lupa untuk cek elektrolit ya. Jadi penting pada pasien-pasien, terutama pasien heart failure, pasien CKD yang sudah ada CKD-nya, elektrolit itu penting sekali, karena terjadi gangguan imbalan elektrolit akan mempengaruhi irama pasien juga. Oke, yang terakhir untuk Dr. Putra, saya minta pendapatnya untuk kasus ini, kasus yang sering kita temui pasti di daerah, di klinis sehari-hari. Mungkin ada saran. Kenapa saya selalu terakhir ya? Kenapa, Dok? Kenapa saya selalu terakhir ya? Karena dokter ahli. Oh gitu. Jadi dianggap ahlinya gitu ya. Ya kalau saya dianggap ahlinya ya udah, saya bilang yang ini kasus nggak usah dikasih antiaritmia lah malah. Maksudnya gini, kita kembali tata laksana pasien ini. Oke, pasien sudah residivis ya, dengan hipertensi mungkin justru yang lebih concern kita. Apakah pasien ini dalam kondisi hipertensi mungkin emergensi ya, karena sudah ada gejala ke arah kardiaknya juga, failure dan riwayat SCAF sebelumnya, dan udem paru juga. Jadi concern kita sekarang gini. Jadi di ACLS pun kan dibagi VP ya, atau QRS lebar, itu menjadi stable atau tidak stable. Nah, sekarang pertanyaannya ini masuk ke kategori mana gitu. Stable atau tidak? Kan itu juga pertanyaannya. Karena dia datangnya bukan dengan irama PT, artinya dia worseningnya belakangan baru tertangkap di monitor, kadang-kadang PT, kadang-kadang sinus lagi. Dan perbedaan kecepatan antara PT dengan sinusnya juga tidak terlalu jauh.
kecepatan CT-nya paling sekitar 110-120, bukan suatu rate yang potensial tidak stabil sebenarnya. Jadi lagi-lagi serupa dengan kasus sebelumnya, rate pada pasien ini mungkin sebenarnya tidak terlalu problematik. Nah, pada pasien-pasien kasus seperti ini, kita ada baiknya lebih memfokuskan pada kondisi lain pada pasien, kondisi-kondisi sekundernya. Konfirmasi jelas tadi sudah sampaikan, elektrolitnya gimana nih? Apa yang menyebabkan automaticity di ventrikelnya itu meningkat? Istilahnya dia nyalip, menyalip sinusnya, suatu idioventrikular bahkan menjadi VT dia. Non-sustain lah, dia tidak lebih dari 30 detik. Jadi ada sesuatu yang men-trigger syukurnya, dia VT-nya tidak kencang-kencang amat. Gitu. Jadi kalau untuk masalah obat anti-aritmik sih buat saya tidak terlalu urgent sebenarnya pada pasien ini, karena dia bukan rate problem. Saya rasa perburukannya sudah jelas dari anamnesis bahwa pasiennya tidak mengkonsumsi obat. Tidak mengkonsumsi obat pasti menyebabkan perburukan heart failure terkena tekanan darah yang tidak terkontrol. Jadi ujung-ujungnya lebih ke mengarah ke ADHF kemungkinan pasiennya ya, yang sesak nafasnya sekarang ini lebih ke ADHF. Dan sama seperti kita tidak men-treat gagal ginjal atau AKI pada ADHF, di mana itu seringkali satu paket dengan heart failure-nya, kita fokus perbaiki heart failure-nya, artinya overload-nya ditangani, maka fungsi ginjalnya juga akan membaik. Irama jantung juga begitu. Perbaiki underlying problem-nya, mungkin worsening heart failure-nya, maka aritmianya juga akan membaik dengan sendirinya. Tidak serta-merta kita harus menterapi aritmianya sebenarnya. Jadi menurut saya juga pada kasus ini oke, itu suatu observasi yang menarik. Pasiennya dalam tanda kutip slow VT ya, kadang-kadang kita pakai istilah slow VT kalau tachycardia QRS lebarnya kurang dari 120-130. Itu justru tata laksananya unik karena dia tidak seharusnya berkontribusi pada ketidakstabilan hemodinamik. Lagi-lagi ini kan mirip seperti kasus sebelumnya. Ini rate-nya problem nggak sebenarnya buat pasien ini? Sebenarnya nggak terlalu, umurnya 50-an, kalau rate naik sampai 120 itu mah biasa banget buat dia masih oke lah, tidak ada problem. Itu aja sih paling tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi lebih ke pump failure ya pada pasien ini nih dok ya. Baik, karena terbatasnya waktu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada ketiga pembicara saya yang hebat-hebat dan keren-keren ini, Dr. Eka, Dr. Putra, Dr. Sume. Dengan berakhirnya sesi Bring Your Own Case dan sudah kita bahas semua, jadi sesi workshop kedua backup ke-10 kali ini telah selesai. Sebelumnya izinkan saya, Dr. Lena, memohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi selama workshop ini, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada ketiga pembicara kami, terima kasih kepada panitia dan semua tim IT di sini sehingga sesi workshop kedua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada para peserta yang masih setia menemani kami sampai akhir acara. Dan selanjutnya acara akan saya kembalikan ke MC untuk post-test. Terima kasih, sampai jumpa di workshop berikutnya dan backup selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih kepada Chairman. Sebelum memasuki akhir acara, kita akan adakan post-test terlebih dahulu selama 10 menit. Para peserta workshop dapat membuka link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom meeting. Untuk post-test dapat dimulai dari sekarang.
Baik, kepada peserta, waktu tersisa 5 menit lagi. Baik, kepada seluruh peserta, waktu pengerjaan post-test telah habis. Diingatkan kembali untuk para peserta agar tidak lupa mengisi feedback di kolom chat Zoom meeting yang telah disediakan panitia yang terdapat di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, acara yang ditunggu-tunggu telah tiba. Bagi peserta terbaik kita akan segera melakukan live meeting. Dari hasil post-test telah kami dapatkan 2 peserta terbaik. Untuk peserta terbaik pertama mendapatkan hard disk eksternal. Peserta terbaik pertama diraih oleh Dr. Asman Pasha. Baik, untuk Dr. Asman Pasha mungkin bisa silahkan diaktifkan videonya dan audionya di unmute. Halo, selamat siang dokter. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Mungkin dari Dr. Asman Fasya bisa disebutkan kembali asalnya dari mana, sedang tugas di mana, dan mungkin bisa ditambahkan dokter untuk saran untuk topik workshop balik kardiologi update tahun depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya Muhammad Asman Fasya dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Secara umum untuk yang hari ini, untuk WS aritmia sudah sangat bagus, sangat baik. Penyampaian materi ini juga lengkap dan saya rasa disampaikan dengan cukup baik oleh para pembicara. Secara umum mungkin kalau usulan
kalau karena saya kerja di UGD ya, kalau bisa materinya lebih banyak yang terkait emergency itu saja sih. Tapi secara umum sudah cukup bagus dan sangat bagus penyampaian materinya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Asman Fasya atas sarannya. Dan juga kami ucapkan selamat sekali lagi dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan sampai akhir. Baik, untuk selanjutnya kita akan umumkan peserta terbaik kedua yang akan mendapatkan headset Bluetooth. Peserta terbaik kedua didapatkan oleh Dr. Antoni Setiawan. Baik, untuk Dr. Antoni Setiawan mungkin bisa videonya diaktifkan dan audionya di unmute. Ya maaf, ini saya lagi menyetir ya, mungkin videonya tidak dapat diaktifkan. Baik, baik dokter, selamat siang, terima kasih. Kembali kami ucapkan terima kasih. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit dokter, asalnya dari mana, sedang bertugas di mana. Dan mungkin ada saran untuk topik workshop Bali Kardiologi Update ke depannya dari dokter. Ya boleh, nama saya Anton Setiawan, saya asal dari Sukabumi. Kerjanya di rumah sakit Kartika di Sukabumi sih. Sarannya mungkin ya sama sih sama ini apa? Jadi diperbanyak topik-topik yang berhubungan dengan untuk GP-GP untuk yang saat terjadi di IGD sih paling sarannya. Baik dokter, terima kasih untuk sarannya dan kami ucapkan selamat sekali lagi dan terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kami ucapkan kepada kedua peserta, door prize nanti akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Baik, tibalah kita pada akhir acara. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada chairman dan pembicara yang telah memberikan materi hari ini. Dan terima kasih juga atas partisipasi dan antusiasme dari seluruh peserta yang telah mengikuti workshop hari ini. Kami segenap panitia mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan ataupun salah kata selama berlangsungnya acara. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di rangkaian acara workshop Bali Kardiologi Update ke-10 selanjutnya. Kami tutup acara ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.